Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat malam buat semua PhD ataupun master student ataupun yang belum register PhD yang join kursus komprehensif tulis tesis kohort 14. So minggu ni adalah minggu online lah. Yang datang face to face pun kena join online sebab kita masih ada lagi pandemik COVID-19 yang masih belum selesai. Kita dah masuk kepada bab literature review ataupun bab 2. Okay. So mungkin malam ni saya minta jasa baik ada soalan-soalan lah sebab kita malam ni lebih pada pengetahuan. So mungkin ada soalan-soalan yang nak tanya. Tak kisahlah, tanya je soalan dekat bahagian chatting. Nanti time to time nanti saya cuba jawab lah. Tak adalah saya terus bercakap 1 jam, 2 jam. So saya akan berhenti, saya akan tengoklah dalam 15 minit, 20 minit saya akan berhenti dan saya tengok dekat soalan bahagian chatting. Jadi mohon jasa baik semua-semua boleh tanya soalan dekat bahagian chatting lah. So tema malam ni adalah kajian literatur. Okay, kajian literatur, sedikit definisi lah. Mungkin malam ni saya agak melihat pada slide tu words by words lah supaya kita betul-betul nak faham apa itu literature review. Okay, mungkin saya dah cerita dah, kita dah jumpa 4 kali slot kan untuk online Sabtu Ahad. Sorry, Jumaat Sabtu dan face to face hari Ahad. Berbeza sungguh kali ni. Kohort 14 saya rasa kohort 1 dengan kohort 13 kalau dia tahu ni jealous ni. Macam-macam kita buat sebenarnya. Ada hikmah juga sebenarnya. Okay. Jadi kajian literatur tu adalah ringkasan penulisan yang penting sahaja yang menjelaskan objektif dan atau persoalan kajian. Saya kena cakap atau dan sebab ada dalam thesis, ada kedua-duanya. Ada objektif, ada persoalan kajian. Tak kisahlah siapa dulu, objektif dulu ke persoalan kajian dulu. Ada kajian, dia ada objektif dia, tetapi dia tidak ada persoalan kajian. Okey. Teori yang mendasari kajian dan dapatan lepas yang berkaitan. Kenapa saya sebut teori? Kenapa saya tak cakap dia apa-apa saja maklumat yang berkaitan dengan kajian lepas. Kenapa saya sebut teori? Okey. Sebab kita dekat Malaysia, saya boleh andaikanlah dekat Malaysia ni memang sangat kuat dari segi perspektif ilmu dia. Jadi asas ilmu atau disebut sebagai teori tu memang saya tak boleh lepaslah tinggal dalam literature review. Tetapi bila saya tengok secara worldwide, ilmu itu indahlah sebab ada juga yang tak mention teori. Dia tak mention teori tapi sebenarnya dia mention asas ilmu. Okay? Jadi kita akan bincanglah. Jadi dalam literature review ni kenapa saya sebut perkataan teori sebab ada bahagian-bahagian yang kita akan bincang aspek teori nanti. Menerangkan serta menjelaskan persoalan kajian berasaskan fakta. Okay. Ni fakta. Saya akan guna perkataan fakta ni berulang-ulang kali dalam kelas ataupun online LR ni. So kita akan belajar. Nanti hari minggu depan saya akan tunjukkan satu perenggan demi satu perenggan macam kita buat itu bab satu kan, hari yang keempat online tu kita buka contoh, jadi kita pun nampak saturated. Kalau tulis kepentingan kajian tak boleh lari tu je. Theoretical, kemudian methodological, practical, kan, dia macam tu tak lari pun. Jadi sama juga dengan literature review ni. Nanti kita akan tengok contoh-contoh bagaimana penulisan dalam literature review, especially penulisan satu perenggan. Jadi fakta ada citation. Okey, sedikit tips kalau dekat proposal defense, dekat Viva, kalau ditanya saya refer perenggan ini ada fakta disebut. So kita pun tanya mana citation? Okey, macam mana nak jawab? Mana nak jawab? Kalau penilai tanya, ni saya baca fakta tapi saya tak jumpa citation. Takkan nak bersilat kot. Okay, kat sini kita cakap, okay, minta maaf Prof. Nanti saya masukkan citation untuk fakta tersebut. Saya mohon maaf. Nanti saya masukkan. Okay, kebanyakan saya rasa 99% orang jawab macam tu lah. Melainkan kalau dia rasa dia terror, dia kata, Allah, sikit-sikit semua nak kena citation. Berani cakap macam tu lah masih proposal defend. Saya silapkan, keluarlah soalan-soalan lain yang lagi mencabar. Okay. Huraikan kejadian sebenar.
Okay, saya kena sebut dalam bahasa kejadian sebenar lah, sebab dalam research ni kita ada yang research yang kualitatif dan research yang kuantitatif. Okay, kalau dalam kualitatif memang ada aspek yang situasi atau persekitaran yang memang kita dekat pada yang sebenar. And dia nak kekalkan natural setting. Okay. Atau contoh untuk menjawab persoalan kajian. Okay, saya pergi nombor dua ni. Yang nombor dua ni penting juga untuk peringkat permulaan. Fakta daripada tesis, daripada artikel, kadang-kadang huraian, boleh jadi dekat annual report, boleh jadi dekat newspaper ataupun mana-mana report kerajaan atau industri. Kadang-kadang bila anda nyatakan contoh, kadang-kadang kena contoh itu sendiri pun kena beri maklumat sekira contoh tu berunsurkan fakta ataupun poin-poin utama. Jadi kena ada buat citation. Jadi fakta, huraian dan contoh perlu ada citation. Walaupun kita bos, walaupun kita kerja industri 50 tahun, walaupun sebenarnya, mana kadang-kadang memang ada ya, contohnya macam sahabat saya dari Indonesia, dia rektor, rektor tu kira pengarah lah, VC lah kalau dekat universiti. Tapi dia belum ada PhD. Walaupun dia rektor, dia nak cerita hal universiti, dia bos kat universiti tu. Walau dia sebut fakta, huraian dan contoh, dia kena ada citation. Menjelaskan objektif tujuan kajian, kenapa ia perlu dan apakah yang boleh dipelajari daripada tesis, teori meteorologi, analisis dapatan dan cadangan kajian sumber lepas. Okey. Mungkin saya dah berumur 39 tahun, dah nak sampai tua-tua dah, level pakcik-pakcik ni. Kadang-kadang memang agak kritis dalam bahagian ini. Mungkin orang muda dia takkan kritis sangat dekat literature review. Tapi bila dah orang dah berumur, dia sangat kritis dekat literature review. Apa sahaja yang ditulis dalam literature review, ayat and perenggan akan ditanya oleh penilai. Soalan ni lah. Okay, refer muka surat 17, perenggan 2, line 2. Apa yang you nak maksudkan ayat ini dalam thesis ini? Kenapa anda tulis begini? Kan? Citation yang cukup perlu dilakukan bagi menunjukkan bahawa penulis telah menguasai literature secukupnya. Kadang-kadang saya ni orang kata orang kuantitatif, saya pun iakan ajalah. Orang kata kualitatif pun iakan aja. Tetapi antara benda yang memang saya suka tengok adalah kematangan dalam menulis. Jadi bila tulis literature review tu, saya rasa kenapa citation dia tak cukup banyak. Istilah banyak tu cukuplah, banyak level master, banyak level PhD. Itu maksud saya. Bila saya rasa literature review tu tidak menggambarkan konten keseluruhan dalam bab 2, saya mulalah tengok kepada reference. Reference saya tengok detail tau. Kalau saya lah. Yeah? Saya akan tengok pada reference. Oh, saya akan nampak bahawa kualiti yang ada dalam reference tu, kalau saya letak grade lah, 1 hingga 10, 10 tu terbaik lah. Saya rasa saya tak sampai 5 pun. Tak sampai 5 pun. Dan saya boleh mengandaikan calon ini tidak mempunyai keupayaan yang baik untuk mendapatkan bahan-bahan yang baik. Contohnya, bahan-bahan jurnal yang baik. Ada jurnal-jurnal yang terbaik. Macam saya ada sebut first class. You all ni kalau buat PhD ataupun buat research ikut bidang masing-masing. Saya tanya soalan tu bukan apa, bukan saja nak menjerat. Kerana saya saja je tanya sebenarnya nak tahu level of knowledge. Okay, sekarang ni you degree ya pendidikan awak kanak-kanak. Contoh contohlah saya sekarang ni banyak dekat dengan pendidikan awak kanak-kanak. Jadi you degree buat pendidikan awak kanak-kanak, master buat pendidikan awak kanak-kanak. Sekarang PhD pun buat pendidikan awak kanak-kanak. Soalan saya, senaraikan 10 jurnal yang terbaik dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Contohnya, dia tak boleh jawab. Macam mana saya nak rasa? Takkanlah student PhD tak boleh nak jawab soalan ni. Dia buat 3 tahun PhD, patut dia tahu apa jurnal-jurnal yang dalam bidang dia. So, tidak boleh memberi alasan bahawa oh, saya tak dapat access jurnal tu. Saya tak dapat full text jurnal tu. Ataupun saya tak tahu nak cari bahan. Jadi kalau tanya saya, mungkin perkara ini tidak diperbincangkan di proposal defect atau viva. Tapi di cohort 14 ni saya sangat tekankan
Cuba you bertenang hati, you fikir balik, seseorang pelajar itu dia akan jadi doktor. Nah, itu yang kadang-kadang saya frust jugalah. Minta maaf. Kadang-kadang saya jumpa sahabat-sahabat saya dah lepas PhD, sepatutnya okay, dekat luar dia kata declare dia pakar, dia pakar tu dan pakar ini, tetapi kalau benda-benda asas dalam penyelidikan pun dia tak kuasai. Jadi bukan kuasai metodologi dan analisis saja, dalam literature review ni lah perkara yang penting. Selalu saya dalam mesyuarat ataupun dalam mana-mana bengkel, bila kita baca report, saya concernkan benda ni. Saya kata okey, kita ni nampak pada method dan analisis saja. Kita nak wow kat situ. Tetapi bila kita tengok material, information yang you tulis dalam literature review ni tak mencerminkan kualiti yang baik. Saya boleh katakan macam student degree nak buat assignment last minute. Macam ni je kualiti kita. Walhal researcher tu bermula daripada information yang baik dalam literature review. Ha, jadi panjang saya bahas benda ni, tapi nak tekankan bahawa literature review bukan tempat main-main. Ha, bersyukurlah yang siapa dapat doktor, yang siapa dapat supervisor yang tak check, consider literature review. Tapi kalau you dapat macam saya punya supervisor masa saya buat doctorate, ataupun student-student saya dapat saya di supervisor, jadi saya memang tengok satu persatu dan saya akan persoalkan apa saja yang ditulis dalam literature review. Jangan jadi literature review ni tempat storage, jadi gudang memasukkan saja apa-apa saja yang you rasa bila you baca you masuk, bila baca you masuk. Kita kena sedar, kita kena tahu tak semua perkara yang kita baca perlu masuk dalam literature review. And okay, kemudian tujuan literature review untuk memadankan dan mencari persamaan. Ini poin penting ni, walaupun poin ni nampak dua perenggan dia. Nak cari persamaan, yang ni yang kita tanya tu, problem statement dia cakap kurang kajian, terhadnya kajian, sikitnya kajian. Okay, dekat sini yang saya kata nak dapat research gap, nak dapat problem statement yang baik bila selesai literature review. Sebab literature review akan memadankan, mencari persamaan, ya, membezakan. Maksudnya kalau kajian itu telah dibuat, kita pun nak buat kajian itu. Jadi apa yang sama antara kajian dia dan kajian kita? Kan kita buat penyelidikan. Dalam penyelidikan banyak proses dia. Ada teori, ada model, ada data collection, ada sampel, ada strategi penyelidikan, ada unit analisis, ada software, banyak. Jadi bila nak senaraikan apa komponen-komponen dalam penyelidikan itu, macam kita beli kereta lah, kan? Kita ada bajet RM60,000. Jadi kita dapat kenal pasti ada 5 kereta yang bersesuaian dengan bajet RM60,000. Jadi you ada spec, ada komponen. Ada komponen A, komponen B, komponen C, komponen D. Ha, tengok engine, ha, tengok maintenance, tengok color. Macam tu juga dengan penyelidikan. You kena melihat semua komponen. Tapi kalau alih-alih cerita je, simpulan buat dekat Malaysia, simpulan buat dekat Indonesia, kemudian kajian ni dapat signifikan, kajian ni pun signifikan. Hai, takkan cerita dua komponen je, negara dengan dapatan. Ha, literature review bukan cerita dua tu je, nanti cerita. Ha, nanti minggu depan kita akan belajar, saya akan tunjukkan dalam template, dalam metrik, bahawa you tahu bahawa nak tulis dalam literature review ni banyak benda. Ha, bukan hanya negara, bukan hanya dapatan sahaja. Ha, banyak perkara yang perlu dibincangkan persamaan dia. Ha, membezakan dia. Ha, kan? Ketidakperhatian. Ha, mungkin perkara ini tidak dibahas ataupun kita terlepas pandang. Atau dipanggil keyword dia perhati. Okey, ketiadaan. Ha, sebelum ni memang tak ada. Kan? Ha, kita dapat tentukan sama ada benda tu tiada. Kan? Sama ada benda tu terlepas pandang. Benda tu ada yang sama, ada yang beza. Okey, ada keperluan untuk membahaskan perkara tersebut. Ada perubahan, ha, secara kritikalnya yang memerlukan perubahan. Dan seterusnya, penambahbaikan. Penulisan kajian lepas dengan kajian akan dijalankan.
Kenapa saya guna perkataan kaedah lepas? Semua maklumat yang kita dapat ataupun information yang kita dapat adalah maklumat yang lepas. Bila lepas tu? Sejam yang lalu pun lepas. Yang sebulan itu pun lepas. Dan juga perkara-perkara yang lama. Macam saya tekankan hari tu, tak salah untuk citation tahun yang lama. Tetapi motif kita sebut perkara yang lama itu untuk nyatakan. Kita nak nyatakan teori ini mulanya, asasnya oleh guru sekian-sekian pada tahun 1949. Cukuplah nyatakan. Tak payahlah nak bincangkan pada tahun 1949 tu apa yang dia buat dengan detail. Melainkan kajian uni memang kajian berkaitan dokumen analisis yang pada tahun 1949 tu. Memang kajian berbentuk sejarah ataupun undang-undang ataupun yang berkaitan yang perlu untuk kupas benda sejarah ataupun benda yang asas tu. Okay. Jadi saya kena tambah kat bawah tu untuk Malaysia punya version. Mencari kelompongan pengetahuan. Ini yang saya katakan kenapa kita kena sentuh teori. Sebab bila kita baca buku, baca tesis, baca artikel, kita kena tengok punca kuasa ilmu. Asas dia, kelompongan pengetahuan. Macam orang tanyalah dengan saya, okay, tak cukup-cukup ke PhD? Dah ada PhD, nak buat apa buat PhD yang kedua? Orang bodoh je yang buat PhD yang kedua. Orang gila je yang buat PhD kedua. Buatlah postdoc lah. Buatlah ke attachment ke dan sebagainya. Okay, kalau saya diam je lah. Orang nak kata apa pun. Masing-masing, kehidupan masing-masing ada definisi. Okay. Kalau tanya saya, itulah ayat saya. Ada kelompongan pengetahuan. Okay, saya ni, kalau jadi kenapa saya pilih pensyarah? Sebab pensyarah boleh. Boleh kita share, buat sharing, boleh buat perkongsian, boleh mengajar. Dan saya hidup dalam dunia ni, yang selain mengerjakan ibadah, ada juga ilmu-ilmu yang saya nak ada dalam kehidupan yang kadang-kadang bila buat PhD ni membantu saya dalam kehidupan. Jadi tak salah kalau saya nak belajar PhD yang saya ambil bidang yang berbeza-beza. Kalau orang tanya, engkau ni nak jadi pakar bidang semua bidang ke? Itu bukan jawapan dia. Sebab siapa yang sukakan dengan majlis ilmu pengetahuan, dia tahu kenapa kadang kita belajar walaupun sesuatu yang belajar tu. Kalau saya belajar tentang kesihatan, saya tak kata yang saya nak jadi doktor. Dan saya belajar tentang ekonomi Islam, saya tak kata saya nak jadi mufti. Saya belajar engineering, saya tak kata yang saya kena duduk kat engineer, duduk kat kilang. Tetapi dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada tu boleh guna. Okay, jadi dekat sini, dekat sini nak kena betulkan. Tadi tu intro dia. Mencari kelompongan pengetahuan, kajian lepas, perubahan, keperluan, perhatian. Tengok, ni saya ulang balik perkataan kat atas. Ni keyword dia. Kajian lepas, perubahan, keperluan, perhatian, kekuatan ataupun kelebihan, peluang dan potensi dari perspektif akademik, kerajaan, industri dan komuniti masyarakat. Kalau anda faham betul-betul poin yang nombor dua ni, ini adalah problem statement. Jadi tugas untuk literature review memperbesarkan atau memperluaskan apa yang kita nyatakan dalam problem statement. Kita dekat bab problem statement ni kita katalah terhadlah apa dan sebagainya. Jadi bila dah sampai ke literature review, betul ke terhad? Carilah sampai dapat, sampai saturated. Seperti mana yang kita highlight dalam problem statement tu, kita kena buktikan dalam literature review. Dekat sinilah kadang-kadang saya tanya soalan. Saya tahu soalan ni agak tinggi, tapi kadang-kadang saya tanya juga soalan saja. Biasa proposal defense saya tanya. Betapa yakinnya statement you dalam problem statement? Saya baca problem statement, saya nampak you betapa yakin dengan statement tu. Tetapi saya agak kecewa sebab you tidak membincangkan lebih lanjut perkara tersebut dalam literature review. Bagi mengesahkan soalan saya tu, boleh tak nyatakan saya dalam literature review yang anda memperluas dan memperihalkan secara luasnya tentang problem statement tu. Jadi kalau tanya saya soalan tu kenapa saya atas aras tinggi, kebanyakan soalan tu kalau saya tanya 5 orang, katalah 10 orang. Daripada 10 orang tu kadang-kadang 9 atau 8 orang tak boleh nak jawab. Kan? Yalah betul lah, kalau benda tu dia ada saya pun tak tanyalah soalan tu. Jadi
Bukan apalah, saya suka tanya soalan tu supaya saya nak nampakkan, okey, faham tak apa maksud dia yang first slide saya cakapkan tadi? Mementingnya kandungan ditulis. Untuk apa tulis perenggan ni? Untuk apa? Ha, okey. Jadi kalau tujuan peringkat awal ni you nak tulis, you nak kembangkan seperti mana isu atau masalah yang you jelaskan dalam bab satu. Dia kena selari. Jadi alignment kena ada, kena sambunglah. Alignment kita dulu bab satu, sekarang kena panjang lah. Ni namanya kereta api ni. Hari tu bab satu, ni dah masuk station literature review. Kena sambung. Oh, jadi problem statement kena align dengan literature review. Mestilah. Objektif kena align dengan literature review. For sure. Jadi semua tu kena selari. Jadi kalau tanya saya, sekarang ni station kereta api kita dekat literature review. Tapi kena selari dengan bab satu. Okey, ini adalah tiga-tiga sumber bahan bacaan. Macam saya ceritakan tadi lah kan, minta maaf sangat-sangat. Mungkin ada yang rasa ini macam mengantuk sikit buat literature review. Tapi saya kena tekankan sungguh-sungguh sebab saya tak nak ada masalah nanti. Biasa menjadi punca kalau kita tak faham dekat metodologi sebab kita tak faham literature review. Okey, jadi boleh refer lah buku. Apa saja buku lah. Saya prefer buku akademik. Okey, buku akademik yang ditulis dengan laras bahasa yang baik, dengan mencakupi berkaitan dengan penyelidikan, dengan sumber-sumber citation yang baik. Kadang-kadang ada buku yang gunakan pengalaman peribadi. Kita tengok juga author dia siapalah. Tapi kalau author dia Nurul Fadil Habidin, cerita pengalaman ni jangan baca lah. Kan? Tetapi kalau saya menulis berdasarkan sumber-sumber daripada penyelidikan, sama ada penyelidikan orang lain ataupun hasil daripada penyelidikan saya, saya recommend lah you beli buku tu sebab daripada buku tu you boleh gunakan dalam thesis. Saya kata saya tak halang you nak baca buku. Saya bincangkan sekarang ni baca buku untuk kita tulis dalam thesis. Kan? Alright. Kemudian artikel jurnal. Ini pun kena jelaskan jugalah. Nanti kalau kata kat sini tak dengar nanti bila nak buat matrix nanti ramai yang tanya proceeding tu apa. Kan? Artikel jurnal. Artikel jurnal ni pun kadang-kadang benda yang besar. Kalau tanya saya, sangat besar artikel jurnal. Sama macam saya mengajar kohort ni, saya ada kelas yang menulis artikel. Panjang kelas artikel. Bukan kelas hari, bukan dua hari. Dah berbulan-bulan. Dah masuk dah 6 bulan dah belajar kelas mengaji tulis artikel. Okey. Artikel jurnal boleh jadi artikel jurnal yang berimpak ataupun yang berindeks. Contohnya Web of Science, Scopus, dia ada Australian, ERA dan juga Malaysia ada MySight. Jadi kita dekat Malaysia ni, KPT iktiraf 4. Buat masa ni lah, Web of Science atau nama dia dulu ISI. Sekarang dia tukar nama dah, dia bukan ISI. Sekarang dia dah ambil alih share tu, ada peralihan share. So dia akan guna nama Clarivate Analytics. So itu adalah Web of Science. Okay, kemudian Scopus daripada Elsevier. Scopus tu milik Elsevier. Kemudian kita ada ERA, Excellent Research, di ERA kan, Excellent Research Australians. Okay, dan last sekali adalah Malaysia lah, kita panggil MySight atau MyCitasi. Okay, kita ada 4 saja. Biasanya MyCitation tu adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lokal lah, Malaysia secara umumnya, universiti-universiti. Tetapi kenalah rujuk kepada universiti-universiti sekiranya untuk syarat graduan. Ada yang nak Web of Science saja, ada yang boleh terima Scopus, ERA dan MyCite. Kita cerita pasal syarat graduan lah. Yang kita kena bincang dalam literature review adalah mendapatkan artikel-artikel jurnal yang baik. Macam mana nak dapat artikel jurnal yang baik? Refer lah database yang baik. Contohnya, baca artikel SciDirect, baca artikel daripada Emerald, baca artikel daripada Sage, daripada Willy, daripada In The Science, apa tak sebut lagi, Springer, Taylor and Franchise. So, itu perlu rujuk. Kadang-kadang itu saya kata tak sampai grade A punya material tu. Saya pun cakap, you tahu tak, you punya bidang ni ada beberapa jurnal dekat SciDirect. Kalau kata bidang saya, memang saya sebut je lah. Bidang SciDirect ada jurnal ni, jurnal ni, jurnal ni, jurnal ni. Dekat Taylor, dalam bidang you ni, guru-guru dia ada dekat sini jurnal ni, jurnal ni, jurnal ni, jurnal ni. Okay, saya sebut tadi dekat 10 jurnal saya sebut. Tapi dekat reference ni satu pun tak ada. Kan? Bunyi macam marah lah. Tapi agak kecewa lah kadang bila you buat PhD, nanti lepas ni keluar TV lah, keluar magazine lah, buat company lah. Tapi bila you share dengan public, saya guru ni dengar je. Alah,
Dah sampai label doktor, cakap benda sama je. Patutnya dia kenalah update. Ha, saya pun cakap seseorang diri kan. Nak marah dah tak boleh dah kan. Saya doktor je lagi time tu. You all dah jadi profesor dah time tu. Nak tegur sikit kan. Ha, saya pula yang kena. Jadi kat situlah kenapa je saya nak tekankan postgrad bahawa aspek-aspek tu sangat penting. Okay. Proceeding adalah conference. Conference. Seminar, tak kisahlah seminar antarabangsa ke, seminar dalam negara ke, dalam kampung ke, dalam daerah ke. Jadi once ada conference, biasanya dia akan ada proceeding. Proceeding tidak ada beza banyak dengan artikel jurnal. Dari segi technically, dia adalah sama. Perlu ada intro, ada LR, ada conclusion, ada citation. Mungkin kita boleh kata kat sini, mungkin saya tak setuju sepenuhnya. Mungkin di sini proceeding adalah agak ringkas berbanding artikel jurnal. Saya menggunakan ayat mungkin lah. Bagi saya, pada pandangan saya, proceeding dan jurnal tu dari segi technically penulisan itu tidak ada perbezaan. Tetapi dari sudut term, proceeding lain, jurnal lain. Oh, jadi proceeding tu tidak berwasit. Tak, proceeding juga berwasit sebab disemak oleh reviewer. Jurnal juga dinilai oleh reviewer. Jadi apa beza antara proceeding dan jurnal? Okey, sebab nama dia proceeding. Kenapa ni nama dia jurnal? Sebab dia nama dia jurnal. Maksudnya tarikh lahir dia, dia punya bond tu, lahir dia adalah artikel. Lahirnya adalah proceeding. Isi dia, pada pandangan saya, dia sama ataupun hampir sama. Thesis dengan disertasi. Ha, kan? Ini pun sama. Okay? Ada yang pelbagai pandangan dan sebagainya. Ada orang kata disertasi lagi pendek daripada thesis. Ada yang kata disertasi tak berkualiti compare dengan thesis. Pada pandangan saya, kalau kita duduk kat Malaysia ni, thesis dengan disertasi tidak ada perbezaan yang besar. Okay? Cuma mungkinlah orang kata nak jumlah patah perkataan. Saya pun tak setuju dengan jumlah patah perkataan dalam thesis. Kita tak boleh kata orang yang tulis panjang tu, tulis banyak tu, tebal itu adalah berkualiti. Orang yang tulis pendek ni tak berkualiti. Saya tak boleh nak katakan ya atau tidak atau perkara ni. Sebab dia subjektif. Disertasi tu di bawah daripada thesis. Susah juga. Saya sendiri refer banyak disertasi. Bagi saya disertasi tu banyak yang berkualiti. Okay. Dan kertas projek pun sama. Ada yang dekat tempat saya UPSI, Master, Motsi buat Master Project. Saya berkali-kali cakap dengan student. Dia kata, saya sukalah baca Master Project ni macam PhD. Padahal Master Motsi je. Dan banyak kali juga saya cakap, ni buat PhD macam je Master Motsi. Saya lah yang cakap tu. Tak payahlah kita nak tuding jari dengan orang lain. Tuding jari dengan sari je. Jadi, saya akan cakap macam tu dengan student supaya nak beritahu, supaya dia kena upgrade. Kalau kata student Motsi master tu dia bagus. Bagus kita apa kita cakap benda yang positif untuk dia kan. Dokumen rasmi apa saja selagi tak confidential, selagi tak sulit, benda tu boleh kalau nak guna kena minta kebenaran. Dari segi research etika dia kena ada. Tak kisahlah blueprint, polisi, laporan tahunan, laporan industri, teknikal, bulletin, garis panduan dan SOP ataupun lain-lain yang saya tak sebut ataupun tak ada dalam slide ni boleh digunakan. Jadi sumber kita buku, artikel jurnal, proceeding, thesis, disertasi, kertas projek, dokumen rasmi dan tidak rasmi yang boleh digunakan dalam thesis kita. Minta maaf bagian yang lama pula, terlama pula cerita bagian ni padahal rasanya tak ada terlalu penting tapi saya nak tekankan juga. Okey, yang ini yang ramai yang tanya. Nak tulis dulu ke, nak baca dulu ke dan sebagainya. Okey. Dekat sini, of course kita kena baca. Okey, saya lebih suka kepada baca tu dengan tindakan. So baca dengan menulis. Bila menulis ni ada baca macam jenis menulis. Ada yang menulis dekat artikel jurnal, ada yang menulis consider dia the highlight lepas tu dia tulis. Ada yang tulis dekat nota ringkas. Ada yang tulis kat kertas kosong lepas tu hilang. Okay, kalau tanya saya nak menulis, menulis terus dalam chapter. Ini saya nak cerita ni. Buat rakan-rakan sahabat-sahabat semua yang susahlah nak ada progres menulis. Jangan tulis dekat tempat lain. Buka bab satu. Okay.
1.2. Kita bagi part 2 kan. 2.2. Apa dia? Tulis je. Buat salah. Biasa lah tu. Buat salah. Kena gugur kan. Gugur tu biasa lah. Tapi gugur pun kena ada management. Buat folder. Bukan terus delete. Perkara-perkara yang tak sesuai nak tak guna tu. Ataupun mungkin kita rasa buat masa sekarang tak sesuai. Simpan ayat tu. Simpan perenggan itu. Dalam satu folder. Letaklah KIB dan sebagainya. Jadi kat sini tak adalah masalah kalau rasa macam rasa ruginya. Ralat je dah tulis banyak-banyak kena buang. Okey, rasa kalau nak hilangkan rasa tu simpan dalam satu folder lain. Satu lagi saya nak nasihat ni, orang yang tulis kat thesis ni bagi saya baguslah dia tulis kat thesis, cuma ada satu yang saya nak highlight. Kalau save nama file tu, tahu sekarang ni bab 2 kan. Macam-macam nama file tu, bab 2. Dia dah mula-mula sekali lah bab 2. Lepas tu tukar bab LR. Lepas tu dia tukar nama lagi sebab takut file bertindih kan. File kajian literatur. Mula dah tu sama pula. File bab 2 underscore 1. Bab 2 underscore 2. 2. Bab 2 terkini. Bab 2 latest. Bab 2 terbaru sangat. Bab 2 sangat-sangat baru. Okay. Saya nak advice. Okay. Kalau you buat kerja dalam bab 2. Seeloknya bila you save. Tak rugilah. Tak habis pen drive tu. Okay. Ataupun komputer tu. You save ikut tarikh. Saya tak tahulah mungkin ada cara yang lagi bagus, tapi ini cara yang paling kampungan lah. Cara yang paling biasa lah kan. Bila you habis ni tulis hari ni, terus save atas nama file, you create file name tu dengan tarikh. Contohlah bab 2 hari ni ada berapa bulan? Ini 16 hari bulan kan? 16 Oktober ataupun 16 bulan hari bulan 10. Okay, buat macam tu. And, jadi membaca, menginterpretasi, menulis. Kenapa ada perkataan menginterpretasi? Itu cara berfikir dan aplikasi lah. So bila kita baca, kita akan mula berfikir. Kalau baca, you tak boleh nak menginterpretasi ataupun berfikir di sini. Kadang-kadang bila kita nak menulis, itu yang berlaku copy and paste. Itu yang berlaku baca balik. Kita rasa semua penting. Bila kita baca je, rasa eh sayang ni dah baca, kena salin. Kena type dan sebagainya. Kalau tanya saya, membaca dan menginterpretasi. Menginterpretasi ni luas, saya sangat-sangat luas menginterpretasi ni. Kadang-kadang menginterpretasi pun cuma saya nak kata, janganlah menginterpretasi terlalu mendalam pada peringkat awal. Kalau tidak tu ya, nak baca buku research method 800 muka surat tu tak habis sampai muka surat 8 je. Jadi kalau katanya saya, baca tu kadang-kadang bukanlah baca tu kena khatam daripada depan ke belakang. Saya memang baca, saya boleh khatam, saya ada cara saya. Saya memang akan make sure buku ni habis baca. Macam mana saya baca? Saya baca laju. Bukanlah kata baca laju tu. Tak ada, saya consider sedang ni buku. Dan buku ni bukan saya lepas saya baca, saya buang. Tidak. Saya baca buku ni, saya baca sampai habis. Lepas tu saya simpan, bisa-bisa-bisa saya baca lagi. Jadi consider saya baca tu, saya tahu baca ni, saya akan set dalam minda saya. Saya akan dapat faham buku ni bila buku ni sampai ke muka surat akhir. Itu saya. Jadi kalau baca tu laju, baca tu banyak skip lah. Baca, oh macam ni baca. Tapi apa yang saya buat, saya tak skip muka surat. Saya cuma mungkin skip ayat dan skip paragraf. Saya akan buka, itu tuntutan saya lah bila saya baca buku. Saya akan belik buku tu setiap helaian. Okay, sampai muka surat yang terakhir, yang ni memang saya punya attitude. Lepas saya habis baca dalam buku tu, saya letak tepi tu, biasa saya akan senyum seorang lah. Tu dapat juga habis baca buku ni, saya akan keluar, saya punya buku contengan saya tu dan saya akan tulis dalam bentuk peta minda ke apa yang aku faham tentang buku ni. Kan, tulis, cuba taklah kalau nak cakap dengan diri sendiri ke ataupun curhat dengan siapa-siapa ke, tulislah apa pun. Okay, lepas tu pun kita nampak, oh, okey, tapi ada beberapa perkara yang kita tak faham dalam buku tu. Baru kita buka muka surat yang tertentu. Tu cerita dia macam tu. Tapi kalau you tak sampai kat muka surat akhir, you ada satu perasaan yang kata, hai, bazir lah. Baca, baca, baca tapi tak dapat apa-apa pun. Asyik-asyik baca, lepas tu lupa balik. Dia akan timbul perasaan. Kalau saya lah, saya bukanlah orang yang hebat dalam bahagian ni. Tapi memang saya, you pun tahu saya macam mana kan. Suka pergi library, suka pinjam buku, suka baca buku, ada kedai buku. Jadi itu yang saya buat lah. Okay, 8 perkara tumpuan dalam menulis literature review. Saya nak habiskan 8 tu kan, kita tanya soalan.
Memaparkan pemahaman yang mendalam dan meluas tentang bidang tajuk masalah kajian melalui teori metodologi analisis dapatan kajian dan lepas. Okay. Ini bukanlah soalan viva ataupun proposal defend. Tapi you kena betul-betul faham. Selayaknya panel akan tanya, kalau rasa perenggan tu dia rasa pening nak faham. Dia kata, okay, Fazli buka muka surat 103. Perenggan yang nombor 2 ni, saya tak jelas lah. Saya beberapa kali saya cuba baca tapi saya tak faham. Boleh tak you jelaskan maksud perenggan ini? Ini boleh tanya. Masalah, kan? Jadi kita kena faham lah. Okay? Saya ada highlight kat bawah tu. Betapa pentingnya nak tulis dalam literature review tu, kena faham teori. Kena faham metodologi. Faham analisis. Dan dapatan kajian lepas. Kan? Kalau saya lah kan, sepanjang saya jadi supervisor ni, ada orang-orang yang saya dah sebut lah dalam hati saya kan. Saya teringin lah kalau ada masa yang free, saya betul-betul akan mengkaji tentang dapatan kajian. Okay, bila saya mengkaji dapatan kajian tu, saya nak mengajar kepada pelajar-pelajar PhD dan master yang baru SEM 1 dan SEM 2. Ketika itu dia baru register. So saya yakin dia tak berapa nak jelas konteks dapatan kajian. Yelah, nak faham dapatan kajian, kena faham teori. Kena faham metodologi, kena faham analisis. Ha, dia pun cerita, oh saya nak guna SPSS tapi tak tahu pun nak run SPSS. Install SPSS pun bila? Ha, bila semua dapatan dah siap, free. Bila data collection dah ada, ha, bila nak key in, barulah nak install atau download SPSS. Maksudnya you tak tahulah SPSS, tak tahu. Okay. Macam mana you tulis literature review kan kalau you tak faham SPSS? Kalau dia jelaskan dalam dalam artikel jenis dalam thesis tu ni, nak faham? Saya tak baca, saya skip je. Lah, jadi selama ni, you baca thesis sampai bab 2 je. Sampai literature review. Baca, kalau saya nak tulis bab 1, saya baca bab 1. Saya nak tulis bab 2, baca bab 2. Saya nak tulis bab 3, bab 3. Oh. Saya tahu, minta maaf, saya tak marah eh. Kalau siapa ada rasa macam tu. Sebab saya pun pernah rasa perasaan itu. Dan saya ditegur oleh senior masa saya buat master. Dr. Fazli, ni exactly cara yang betul-betul salah. Kalau you nak faham apa itu tesis, bukan baca bab satu, tulis bab satu. Bukan. Ini macam assignment. Ni macam you belajar degree dulu. Ni bila master ni, ni artikel dengan tesis ni satu research. You kena baca sampai habis, sampai you faham, baru you boleh kupas, boleh review. Macam mana you nak review X50? Macam mana you nak review X50 kalau you tak bawa kereta tu, tak rasa, adalah selekor dan sebagainya, baru boleh review. Macam mana you review? Oh, saya pernah kerja kat Prodoa dulu, saya nak review X50. Eh, tak boleh, tak sama. Okay. Kita ni penyelidik, researcher. Jadi researcher kena betul-betul faham apa itu thesis dan artikel. Kalau you review bukan cara seorang researcher, ni macam saya kena bahan dulu lah. Kalau Fazli tak baca sebagai seorang researcher, macam mana anda nak menulis sebagai seorang researcher? Ni ibarat kita jadi macam orang lain. You tak karakter dalam tu. Senior saya dulu tu memang macam tu lah, dia garang sikit. Sekarang dah kerja PTD, sesuai lah dengan watak dia. Tapi nak beritahu bahawa, okey, baguslah nasihat dekat saya supaya kat sebuah saya faham. Okey. Dan saya pun tanyalah apa shortcut dia. Shortcut ni bagus soalan dia. Saya kata, dia katalah, tapi masalah shortcut tak semua orang boleh. Dan dia kata. Tapi dia kata macam dia pun susah nak faham. Tapi dia kata, okey, shortcut dia ada. Baca abstract. Ada orang memang baca abstract. Dia boleh faham semua. Tapi kalau tanya saya, saya pun tak sampai level tu. Walaupun orang kata, alah, ya tipu. Tak, saya kena jujur. Kadang-kadang saya baca abstract, kadang-kadang saya tak dapat semuanya. Mungkin orang yang tulis abstract tu tak bagus. Tak bagus-bagus ni bukan dia tak bagus lah. Mungkin abstract tu tak menyeluruh. Jadi lepas baca abstract, saya akan baca conclusion. Ni saya kalau siapa nak ikut-ikut lah, siapa rasa macam saya ajaran sesat, saya mohon maaf lah. Tapi saya akan baca abstract. Lepas baca abstract, saya ni ada satu benda tempat favourite saya tau. Lepas saya tengok abstract, saya mesti tengok reference. Tempat yang paling saya suka baca artikel bila ada appendix. Oh, bestnya. Kan? Jadi benda tu berlaku juga dalam thesis. Bila saya dapat thesis jadi penilai, lepas baca abstract tu, cepat-cepat saya tengok ke appendix. Bila tengok ke appendix, baru saya nampak, oh, dengan ada suratnya, dengan ada instrumennya, dengan ada analisisnya. Saya punya konsep simple je. Kalau appendix dia kemas, sistematik,
maka keseluruhan tesis dia pun kemas dan sistematik. Ini mungkin cara-cara macam orang tua lah. Orang tua-tua datang rumah kita. Dia sampai je kat pintu luar tu, dia tengok slipper tersusun. Kemas. Kemas lah maksudnya kemas bersih. Dan dia akan cakap, okay, kalau luar slipper ni bersih, maka dekat dalam pun bersih. Itu juga yang saya pernah tanya. Kadang-kadang bukanlah kata saya nak bagi contoh macam ni. Tapi kita pun dulu kita tanya. Okay, kita tanya. Tak kisahlah dia Tok Siak kena siapa ataupun orang-orang lain. Kadang-kadang kita tanya, kenapa you nak susun slipper-slipper kat depan surau ni, depan masjid ni? Dia jawab benda yang samalah. Dia kata, kita datang untuk ibadah. Pakai baju wangi-wangi, bersih-bersih. Tapi bila orang tengok kat slipper kat depan ni, berselerak, tak tersusun. Nanti, dah balik nanti, ada pula slipper yang kena rembat, hilang pula. Kalau tanya saya kita ni, saya ni duduk kat sini lama, dia kata. Pasal slipper pun masalah juga. Dia kata, tak ada cerita benda lain lah. Slipper je. Slipper pun dengan tak kemas, dengan hilang. Duduklah zaman IoT ke IR 4.0 je, sama je. Tak selesai-selesai. Maksudnya, siapa nak buat problem statement boleh lah tu. Kenapa slipper selalu hilang kat masjid? Kenapa slipper bersepah-sepah ataupun tak tersusun? Nanti orang kata, oh takkan tajuk macam tu pun nak buat PhD. Ini bawah kategori perhatian. Okay? Jadi, aspeknya, mengenal pasti, menjelaskan dan menilai kajian lepas. Saya gunakan perkataan mengenal pasti. Dia boleh gunakan perkataan lain. Tak semestinya mengenal pasti. Nak menentukan, menjelaskan pun boleh. Okay? Kajian lepas yang menyokong masalah. Jadi kita kena ada yang consider yang positif. Kalau sokong tu positif lah. Mengenal pasti perkara yang dipersetujui, dipertikaikan. Dipertikaikan boleh kata perkara lain ataupun negatif. Atau kekurangan pengetahuan dalam bidang kajian. Contoh, kita counter macam ni. Kita kata terhadnya kajian literatur dalam bentuk penyelidikan, dalam artikel ataupun tesis. Namun, walau bagaimanapun, kalau bahasa Inggeris, however, statement ni kita boleh jumpa dalam annual report ataupun polisi kerajaan. Walaupun polisi kerajaan tu tak buat penyelidikan, walaupun industri tak buat penyelidikan, tetapi dia ada perkara yang boleh support selain daripada research ataupun akademik. Okay, kemudian mengenal pasti idea baru daripada literature dan membentuk kerangka idea baru based pada citation baru. Membentuk kerangka konseptual dan kajian. Okay. Tak banyak, tapi sebenarnya kita boleh. Kadang-kadang orang dah keluarkan conceptual framework, kadang-kadang kalau kita rasa dia tidak bersesuaian atas faktor tadi yang kita sebut tadi, keperluan, perubahan dan sebagainya, okay, kadang-kadang kita boleh mengkritik idea baru ataupun kerangka-kerangka kajian-kajian yang telah sebelum ni. Okay. Mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan. Okay. Kalau tanya saya, kalau you pergi first slide ni, keyword dia sama je. Kekuatan dan kelemahan, okay, dengan kaedah yang berpotensi bagi mengumpul data. Jadi saya bab dua nak kena cerita pasal data. Tidaklah. Kita cerita pasal sampel. Saya tak faham ni. Ada orang jumpa saya. Saya tak faham ni. Rasa doktor dah ajar saya pening lah ni. Sampel tu dekat bab tiga. Kenapa saya kena cerita dalam bab dua? Saya tak suruh cerita jenis-jenis sampel. Saya cuma cakap dalam literature review boleh tulis macam ni. Okey, menurut Siti dalam kajiannya berkaitan kepimpinan dalam meningkatkan prestasi guru. Dalam kajiannya dengan menggunakan sampel, nampak tak? Itu kena tulis dalam literature review. Takkan literature review nak cakap kajian di Perak kan? Lepas tu kajian dia berkaitan dapatan dia signifikan saja. Jadi kita boleh cerita benda tu. Oh, jadi kita dia mula faham. Ini contohlah saya komunikasikan dia. Dia mula faham. Oh, jadi dalam literature memanglah. Jadi saya dah kena faham baca meteorologi. Memanglah. Oh, saya tak baca lagi buku meteorologi. Kawan saya kata, oh jangan baca buku method lagi, baca buku LR. Itu masalah dia. Nak marah kawan dia pun tak boleh. Kawan dia pun dah profesor mandia dah. Tapi kat sini nak beritahu bahawa macam mana nak tulis literature review yang baik kalau tak menguasai meteorologi. Jadi bukanlah saya nak garang dalam bab 2, tapi saya kena tegas. Kalau saya tak cakap macam tu, mungkin nanti you ambil konsep macam orang lain. Orang akan ajar shortcut. Orang akan ajar mudah.
Walhal kita buat belajar PhD ni kalau boleh nak kekal lah knowledge tu supaya kita faham. Lepas ni kalau kata buat apa buat industrial report ke, buat research dengan industri ke, okey, kita tak adalah kena hentam balik dengan industri. Jadi kita dah faham. Oh, sebaik aku belajar buat thesis dulu, betul-betul faham apa konten yang ada dalam literature review. Okey. Membantu membaca menyedari bagaimana kajian dicadangkan dapat memberi sumbangan. Sumbangan pun nak kena cerita. Bukan sumbangan tu kat bab 5 ke? Ini literature review. Kalau you baca artikel tu, dalam artikel tu dia mencadangkan, itu bahasa dalam thesis dia mencadangkan sebab dia berada kat bab 5. Tapi kita akan ambil cadangan itu, macam hari tu kita boleh letak dalam bab 1 juga. Cadangan itu boleh letak dalam bab 2 juga. Kerana dalam research, dia ni ada cadangan. Yang dia ada cadangan. Yang ni ada cadangan. Cadangan bagi kajian lepas tu boleh menjadikan fakta dalam literature review. Itu dekat bab satu. Bab satu, kita nyatakan saranan cadangan. Tetapi tidak meluas. Kalau meluas, problem statement tu mau jadi 20 muka surat. Okay, tapi semua perkara itu tak apa. Nyatakan yang satu atau dua yang berkaitan je dulu. Next, detail ada tak apa dulu. Okay. Menjelaskan bagaimana kajian dicadangkan merupakan kajian kerja asli. Itu betul lah. Maksudnya, orang yang buat PhD ni atau buat master ni, bahan bacaan dia adalah jurnal, thesis. Jadi kita pun tahu, ini bukan kerja mudah. Ini saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya. Bro, kau kerja kat industri, kau rasa kau selalu cerita susah. Aku cerita kau ni. Contoh literature review susah. Nak menulis satu ayat dengan ada satu citation ni, aku nak kena baca satu artikel jurnal. Nak cerita pasal artikel jurnal ni, sebelum nak baca, aku kena cari artikel jurnal. Sebelum nak cari artikel jurnal ni, aku kena dapatkan keywords. Nak dapatkan keywords ni, kadang-kadang nak temukan artikel ni bukan satu keyword, lebih pada satu keyword. Proses itu saja dah makan masa yang lama. Okay. Kemudian aku nak tulis satu ayat. Benda ni susah. Tak senang. Kalau kau cakap kerja kat industri tu susah, yang kat akademik ni senang, kau kena faham proses. Proses sebenarnya tak semudah yang disangka. Okay. Sebab tu orang tanya, boleh ke orang grad on time kalau tulis satu perenggan? Saya tanya satu soalan, macam mana anda menulis satu perenggan? Boleh tak ceritakan proses tu? Saya tak nak banyak lah. Saya nak cerita 5 perkara je. Jelaskan kat saya macam mana menulis satu perenggan. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Walaupun saya senang ni based pada satu artikel jurnal. Kata mana artikel jurnal tu? Dia pun tunjuk. Macam mana you pasti artikel jurnal adalah terbaik untuk mencerminkan satu perenggan? Saya dah cari dah ni yang terbaik. Okey, tak apalah. Jadi you tulis satu perenggan ni dengan satu artikel ni. Apa jadi dengan artikel ni? Hanya bila you cite seorang saja. Jadi dia jadi melaporkan. Saya baca artikel ni, saya baca dengan bahasa yang santai. Okeylah, saya reda dengan apa yang you tulis ni. Tapi tetap akan bermain dalam kepala saya satu perkara. Dia kata apa? So what? You cerita dia ni buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Lalas, you beritahu dapatan dia sekian. Saya kata, so what? Dia kata, inilah saya bincang kat perenggan. Tak best lah. Macam cakap sorang-sorang. You bercakap dengan diri sendiri. Okey tak? You nilai diri sendiri. You mestilah ada perbincangan. Nama pun penyelidikan. Kalau tak faham betul definisi apa itu penyelidikan, you mengkaji. Adakah you mengkaji ni dengar cakap sorang dia terus percaya? Apa beza antara penyelidik dengan netizen? Netizen sekarang pun hebat. Buat research. Kena tambah sekarang ni. Orang selalu kritik netizen. Saya kadang-kadang saya cakap dengan kawan saya, netizen tu pun ada banyak-banyak jenis. Netizen yang paling tinggi sekali adalah netizen yang buat research. Orang tanya kita sekarang, pakcik Google ada le, gunalah. Takkan PhD level, researcher level, kita level pakcik-makcik Google je. Paling tidak mesti sampai level makcik lambai. Biar orang tak tahu, biar netizen tak tahu makcik lambai tu siapa. Kau asyik kenal pakcik Google je, makcik lambai pun kau kena kenal. Okay. Alright.
Saya buka soalan eh. Saya buka soalan kalau sahabat-sahabat semua nak tanya soalan dekat bahagian chatting. Sebab literature review ni saya tak boleh laju-laju. Saya memang kena ajar benda ni. Minggu depan tengoklah laju macam mana. Tengok kat template nanti tengok macam mana nak belajar. Tapi kalau kita miss minggu ni, miss malam ni, nanti dekat nak buka template ada yang tanya, apa maksud ni? Apa maksud ni? Okay. Okay. Kalau nak save pakai tarikh tu, kita save as. Save kena simpan. Tak file sebelum ni. Saya tu lah, saya guna cara kampungan lah. Maksud saya memang saya save first, lama tu ada lah. Nanti kalau macam saya saya sort, dia akan susun. Tak kisahlah sama ada yang terbaru ataupun yang lama. Tapi yang paling penting saya tahu, okay, semalam saya buat apa, jadi saya pergi dekat file tu, saya tahu, okay, ikut tarikh. Tapi mungkin dengan komputer you hebat-hebat dan teknologi lain-lain, mungkin ada cara yang lebih baik. Tapi cara saya yang paling tradisional lah, paling bawah lah kita panggil. Taxonomy yang paling bawah, saya save nama file saya. Kalau macam literature review, saya buat literature review underscore 1610. Ataupun saya letak 1610. Ada orang tak faham, saya coding okey je, saya letak 16110. Saya tahu lah tu 16-19 Oktober. Tetapi saya letak LR underscore 1610. Jadi ikutlah sistem masing-masing, saya tahu semalam saya buat apa, saya buat. Okay. Saya tak nak artikel saya bertindan. Saya tak nak, saya sebutkan je tadi, systematic you, sekejap terkini, sekejap terlatest. Saya baca di bawah, mungkin atas banyak soalan. Untuk metodologi tu kan, contohnya kita nak buat pasal physical activities, intervention at the workplace. Tapi kita bincang pasal designing intervention dalam LR, pasal mental health intervention at workplace. Ada keyword kat sini saya nak highlight dekat Yong Hasina ni. Ada perkara, kalau nak cerita lebih pada detail, prosedur, assumption, kita panggil apa lagi? Dia punya proses designing intervention tu lebih sesuai dibincangkan dalam bab 3. Dalam research method atau specific dia research design. Dalam literature review ni nak perbincangkan, oh kajian lepas guna design ni, kajian orang tu pun pakai design ni, orang tu pun pakai design ni. Ketiga-tiga kajian itu bila dia menggunakan design ni, ada yang guna sampel ni, ada yang guna sampel tu, ada yang guna sampel sekian. Daripada perbezaan sampel ni menunjukkan penggunaan analisis yang berbeza. Yang ini walaupun pakai design yang sama, pakai analisis ni. Walaupun guna analisis yang berbeza, dia cerita pula unit analisis. Ada yang guna analisis kalau kata kat sekolah, ada yang pakai penutua, ada yang pakai guru, ada yang pakai pelajar. Ada yang dapat dapatan yang okey, ada yang dapat dapatan tak signifikan. Itu yang kena bincang dalam literature review. Tapi proses, prosedur, langkah, step, design yang kita nak guna dalam penyelidikan itu perlu dicerita dalam bab 3. Macam kita lah cerita dia. Weh, aku nak beli kereta ni lah. Nak kereta tu cantik lah. Aku check semalam aku nak pakai kereta tu. Itu semua cerita dekat bagi. Tapi kalau cerita, bila aku dapat kereta nanti, bangun pagi-pagi, aku akan start engine dulu. Sambil-sambil start engine tu, aku buka, aku check air. Atau aku check bateri. Lepas aku check bateri tu, aku lalap sikit lah pancur-pancur air apa semua tu. Bila dah 5 minit, baru aku start jalan. Sebelum aku start jalan tu, aku pakai seat belt. Tu proses. Proses tu baru bab 3. Kemudian, saya komen dulu kan. Mungkin ada soalan-soalan. Tak adalah saya dengan lecture je. Okay, save by date. Jangan risau lah Nur Azura. Saya dulu lagi macam-macam. Terkini, terlatest, terbaru, segalanya baru bagi saya. Macam-macam nama lah. Kalau baca balik file tu gelak saya. Okay. Slide dah ada dalam WhatsApp group cohort. Yep. Macam mana nak tahu senarai 10 terbaik dalam bidang? Okay. Yang pertama, Nurul Aida tak boleh duduk sorang-sorang. Tak boleh duduk sorang-sorang. Okay. Biasa kalau dapat supervisor yang baik, yang bersyukur, memang dia akan highlight yang kita. Okay. Kalau macam saya sebenarnya nak cerita pasal Nurul Aida ni, bukan cerita pasal you, cerita pasal benda ni lama. Sebab dia cerita pasal nak kena faham web of science, nak faham apa itu Scopus. Okay, lepas tu kita kena belajar advanced search. So, kenal cara teknik advanced search, tengok macam level of index. Dan kita kedudukan Google Scholar contohnya, kena kenal expert. Banyak lah. Tapi saya akan ambil soalan ini untuk aktiviti, sebahagian kecil aktiviti yang kita akan guna dalam SO nanti. Nanti saya fikir kalau macam mana nak bantu untuk kenal pasti 10 tu.
Tapi kalau cerita saya, 2 hari bengkel pun, dah, saya buat database contohnya. Ada satu universiti panggil, contohnya di bidang pendidikan kanak-kanak, Fazli bantu kami, student PhD dan pensyarah, kenal pasti dalam bidang kami ini, dalam kanak-kanak ada sub-element. Setiap sub-element tu, you kena kenal pasti, kita cari sama-sama jenis yang terbaik. 2 hari pun tak siap. Maksudnya, bukan semudah itulah. Tapi saya akan ajar at least macam mana nak ke arah itu. And, okay, proceeding tak ada masalah, national atau international tak ada masalah. Jangan jangan hanya melihat international. Ada orang tanya saya soalan international dengan national. Dia ni kadang-kadang berbeza tau. Kalau macam saya lah kan, saya dah mengamalkan dasar tertutup. Saya takkan gunakan perkataan international, saya akan gunakan perkataan national ataupun nama-nama lain. Tapi kita kena nampak itu adalah national, mengamalkan dasar tertutup. Tapi kalau conference tu dia nak mengamal dasar terbuka, dia nak orang luar datang, orang luar datang, orang luar datang. Itu adalah international. Maksudnya kalau namanya international, dia nak mengajak pada orang di luar negara untuk join. Tapi jadikan cerita, dia pakai international, tapi kebetulan COVID-19 yang datang tu semua lokal. Adakah proceeding itu dinamakan international? International juga. Sebab penukaran international dengan national ni ada definisi of term tu. Cuma kita kat Malaysia ni pelik sikit. Oh, kalau international, mesti daripada international. Kalau national ni rendah. Sebab tak ada orang international join. Habis tu orang Malaysia dia teruk sangat. Sampai nak orang international kena datang. Jadi kadang-kadang definisi tu kadang-kadang berbeza. Kan? Pandangan tu. Kalau tanya saya, kat luar negara orang tak bincang langsung international dengan national tu. Kita ni sikit-sikit international, sikit-sikit international. Kan? Kan? Right. Apa lagi nampak, nampak, nampak. Okay, intensif. Ada soalan bawah lagi tak? Expert bidang kita, okay, nanti saya akan, kita akan buat lah nanti. Biasa kalau face to face, memang kita akan buat. Memang saya akan, at least saya ajar dulu benda yang paling simple, Google Scholar. Google Scholar tu pun ramai tak katam lagi. Nak betul-betul katam Google Scholar punya function, sampai petang pukul 5 pun tak habis. Ni kalau nak ajar ni, fungsi-fungsi Google yang boleh digunakan dalam researcher. Macam-macam. Boleh tengok trend, boleh tengok pattern, boleh tengok expert, boleh gunakan cara APA. Nak, ni tak payah guna Mendeley, nak guna Google Scholar pakai APA pun boleh. Macam mana nak extract bahan, macam mana nak buat search cari journal, macam mana nak cari thesis. Senang je cari thesis guna Google dengan cara keywords. Jadi satu hari dengan hands on, jadi kita kena minimiskan lah. Jadi saya akan ajar sikit-sikit lah. Tak adalah ajar semua. Bukan terkod eh. Dah takkan satu hari ajar Google Scholar. Padahal research ni banyak. Dengan ada ni. You all yang kat Malaysia sendiri pun tak buka. No. Dah pernah tak buka My Site? My Site tu. Lepas ni kan cuba you buka My Site tu. Ada yang terkejut lah. Best lah My Site ni. Ni Malaysia punya. Dalam tu ada berpuluh-puluh, beratus. Entah dah ribu dah. Jurnal-jurnal daripada Malaysia. Tata supervisor pun tulis artikel pun ada dalam My Site tu. Kan? Tak tengok. Lepas tu, kadang-kadang tanya saya, ada orang pergi sampai web of science. Saya kata, My Site pernah buka? Tak pernah buka My Site. Saya pun tunjukkan My Site. Dia kata, oh, best new My Site. Lah, baru tahu. Tengok yang luar negara, international, yang benda depan mata, yang dalam Malaysia pun tak tengok. Kan? Macam mana nak manage literature review secara sistematik dan susun artikel secara sistematik? Okay. Benda ni memang kita ada perbincangan lanjutan. Kita akan buat matrix. Okay, minta maaf. Saya kat sini memang saya consider, okay, saya tak nafikan systematic literature review tu memang powerful buat masa ni. Tetapi bagi saya, sesuatu yang ada teknik tu perlu dimulakan ataupun perlu dijanakan dalam bentuk manual. Jadi sebab tu matrix saya ni buat, saya buat manual sebab saya nak guide you all macam mana manual itu boleh membantu secara sistematik. Contoh, macam mana literature review yang manual tu boleh tentukan teori yang paling sesuai dalam kajian. Macam mana literature review yang baik dapat ditulis bagi menjawab setiap research question. Jadi saya ada template benda tu. Eh? Jadi kalau tanya saya siapa yang belajar SLR tu advantage. Gunakan teknik SLR itu untuk mengenal pasti artikel dan keyword yang sesuai, kemudian pindah dalam matrix tu. Jadi dia dapat extra lah. Bagi orang yang tak guna SLR, guna matrix saya tu, kita terus jump to matrix.
Tapi kalau siapa yang guna SLR, dia akan dapat dua lah. Satu, dia dapat identify quality artikel, kemudian dia akan gunakan manual template tu untuk menulis satu perenggan satu hari. Last kali kita punya output adalah satu hari kena tulis perenggan. Macam mana nak tulis satu perenggan tu? Based pada matrix. And Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Nak tanya soalan boleh? Doktor, sebab tadi doktor ada sebut tentang kalau kita contohnya kita tulis pada LR ni lah, tulis pengkaji A, scan-scan, dia guna sampel scan-scan, itu hanya melaporkan, doktor kata kan? Tapi kalau kita gabungkan contohnya pengkaji A, dia guna sampel sekian-sekian, metod sekian-sekian, lepas tu pengkaji B pun guna metod sekian-sekian, sampel sekian-sekian. Maksudnya apa beza yang pertama tadi dengan yang kedua tu? Apa beza melaporkan dengan perbincangan? Adakah perbincangan tu bila kita nyatakan kita punya pendapat ataupun saya memilih sampel sekian-sekian, tu adakah tu dimaksudkan dengan selain daripada melaporkan tu lah. Wan dah kahwin belum? Dah. Okay. Wan makan seorang-seorang dengan makan dengan suami, mana best? Makan dengan suami. Kenapa makan dengan suami best? Bolehlah. Ada teman lah. Orang kata jangan makan bercakap kan? Tapi kita cakap juga. Tapi lah. At least ada berteman. So bila kita bercakap, kita ada dua benda nak diskusi. So mungkin ialah orang kata, oh kalau nak kahwin ni kena pandangan kena sama, tapi lumrah dalam kehidupan kalau saya dengan isteri saya pun ada benda perkara yang dia suka yang tu, saya tak suka. Jadi benda tu best. Benda tu jadi perbincangan. Tapi kalau kita hanya menulis dalam bentuk melaporkan, saya tak kata salah. Tapi yang jadi salah ni kalau kata 10 perenggan semua melaporkan. Kan? Kalau sekali-sekali tu tak apa, saya faham. Okey, perenggan ni kita satu citation. Lepas tu perenggan bawah tu you tulis satu citation. Lepas tu you bincangkan dua tu. Saya faham teknik tu. Tapi yang menjadi kesalahan bagi saya ni, daripada muka surat pertama, satu perenggan satu author. Satu perenggan satu author. Satu perenggan satu author. Jadi kalau contoh dia, kalaulah katalah macam isteri saya ni, dari cara dia bercakap je, dia bercakap, lalu saya cakap, kau nak apa sebenarnya? Jadi macam itulah persoalan yang kalau saya baca artikel, baca, you tulis, lapor, saya kata, so what? Takkan saya ni yang baca, saya nak mentafsir. Sekejap, saya fikir dah. Perenggan pertama kau cakap ni. Perenggan yang kedua macam ni. Perenggan ketiga macam ni. Perenggan keempat macam ni. Oh, jadi keempat-empat ni kaji tentang perkara yang sama. Lah, penyudahnya saya yang kena interpret. Yang patutnya interpret adalah calon PhD tu. Supaya saya mudah untuk baca. Sekarang ni bila saya baca, saya yang menung. Dia nak buat apa ni? Saya yang macam berfikir. Oh, dia nak buat ni, buat macam tu, nak gabung macam-macam ni kot. Yang saya risau nanti, saya yang salah tafsir. Saya yang salah tafsir. Contohlah kalau dalam agama lah. Saya baca hadis atau Al-Quran. Okay, saya baca, tengok maksud. Okay, saya rasa, oh maksud dia macam ni, maksud macam ni. Tapi saya tak berguru. Tapi kalau saya pergi berguru, dia jelaskan. Oh, baru saya faham ayat ni, maksud ni. Sebab dia ada perbincangan je. Ha, jadi kalau tanya saya kat sini, sama juga. Ha, jadi kalau hanya menulis, kalau saya panggil melaporkan lah. Hanya melaporkan, dia tidak ada perbincangan. Jadi bila melaporkan tak ada perbincangan, apa orang kata? Lah, research ni tak payah buat pun tak apa. Sebab apa yang you laporkan benda tu dah ada orang buat. You dah laporkan, maksudnya tidak ada isu. Maksudnya, macam mana saya nak cerita ya? Macam ni. Bila saya baca kat literature review tu, saya tak nampak ada keperluan kena buat penyelidikan. Contohlah orang melaporkan. Melaporkan A, melaporkan B, melaporkan C. Lepas tu saya pun menung, jajak. Kalau semua dah ada orang buat, jadi kenapa perlu lagi penyelidikan? Jadi bila ada bahas, bila ada bincang, A kata macam ni, B kata macam ni, C kata macam ni, anda pun cakaplah. Berdasarkan kajian-kajian ini, terdapat dapatan yang berbeza. Ada dapatan yang kata okey, ada dapatan yang kata tak okey. Walaupun dapatan itu mengatakan okey, tetapi kajiannya menggunakan sampel yang terhad.
Jadi kita sebenarnya nak buktikan pada orang, kau nampak tak kenapa aku cakap dalam problem statement tadi terhad? Dekat literature review ni aku buktikan lagi sekali bahawa inilah. Kalau orang kata dah ada orang buat, memanglah ada orang buat. Tapi kau tahu tak range dia buat macam mana? Dia cuma buat satu sampel saja. Kecil. Dia guna satu dokumen saja. Kita ni banyak guna dokumen dengan kita menggunakan sampel yang luas. Jadi kita mengaitkan. Siapa pula yang kata kena data yang luas sampel ini yang bagus? Kan dalam Creswell ada sebut. Sesuatu kajian tu bila menggunakan sampel yang besar, dia akan mendapatkan dapatan yang lebih accurate. Kita cerita macam tu lah. Maksudnya kita tak perlu orang cakap, you ke kena sampel besar? Apa? Sebab ni lah pentingnya baca buku business method. Sebab dalam business method kata, okay, kita boleh katalah kebetulan. Maksudnya kena banyak baca buku business method. Orang A kata A, orang B kata B. Kita boleh cite siapa-siapa pun. Mungkin kalau berdasarkan dapatan kajian dia, sangat sinonim dengan A. Match, match. Tetapi kalau kita baca buku B, dia tak match. Sebab tu orang kualitatif dia banyak baca buku research method. Contohlah, dia baca Creswell. Creswell ni orang yang paling friendly lah. Friendly untuk belajar research method. Tapi kalau nak mendalami, Creswell tak bagus. Sebab Creswell cuma cover fasa satu je. Fasa dua, dia bacalah Silverman. Bila baca Silverman, baru dia pening alam. Susah ni baca Silverman. Memanglah Silverman tu, kalau sakat Creswell pun tak katam lagi, macam mana nak baca Silverman? Jadi, kat sini ada uniknya cara penulisan tu lah. Tu maksud saya lah. Tu beza okay, lah. Tapi tak semestinya wajib. Oh, setiap tu kena bincang. Ada juga perenggan yang kita boleh cerita satu otters. Lagi-lagi dalam perenggan tu mungkin nak cerita satu teori. Contohlah satu teori nak jelaskan asas teori ni. Teori ni bermaksud apa. Jadi tak perlulah kita bincang. Tetapi bila masuk perenggan kedua ada isu, kita kena bincang. Okay, terima kasih Wan. Terima kasih Doktor. Ya, terima kasih juga yang tanya soalan. Sebab dengan tanya soalan baru saya nampak oh apa yang saya kena beri tumpuan. Okay, ada lagi soalan dekat bahagian chatting. Bagaimana nak tentukan topik? Okey, soalan Suraya ni sebenarnya lebih tepat soalan ditanya bagaimana untuk membangunkan outline dalam bab 2. Kan? Jadi nanti kita ada perbincangan dekat bab 2 nanti. Memang kita punya konsep cohort ni nanti mencari tu dalam bab 1 saya ada bagi cadangan outline dalam bab 1, kemudian dalam bab 2, bab 2. Okey, contohlah kan saya cakap okey orang kata kelakar. Tapi tak kelakar sebenarnya. You pernah buat tak yang mana mengumpul tesis? Saya ramai mengumpul tesis. Bagus kumpul tesis. Pernah tak tengok table of content? Kenapa? Tak. Saya tanya, pernah tengok table of content tak? Jarang lah tengok. Kenapa tak tengok tesis table of content? Sebab kalau dekat literature review tu, yang paling susah nak buat adalah nak buat outline. Sebab tu saya syorkan bila baca tesis tu tengok part 2 dia. Oh 2.1 dia buat macam ni, 2.2 macam ni. Macam saya ajar ke ABC Gate. Cuba you fikirkan balik. Kalau you refer 30 tesis dalam bidang kita dah lebih kurang, cuba you tengok table of content. Saya akan cakap, Doktor, saya dah refer 30 tesis yang buat dalam bidang saya ni. Pusing balik outline buat dua dia memang macam ni. Saya kalau dengar student saya cakap macam tu, saya senyum lah. Ini yang saya nak dengar. Itu maksudnya you dah buat investigate, you dah jumpa saturated bahawa outline dalam bab 2 pusing balik macam tu je. Saya akan tanya soalan. So you nak buat macam mana? Okay, saya akan buat benda yang sama sebab memang dalam bidang saya beginilah outline dia. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak enhance sedikit. Bertambah senyum saya. Tapi ramai yang saya jumpa semua tanya kertas kosong. Tolong listkan saya punya outline bab 2 saya apa saya nak buat. Oh, saya kata saya tak boleh buat. Kalau saya boleh buat saya nujum 4 belalang ni. Terror sangat saya ni. Saya kena baca dalam bidang you sendiri. Sebab saya nak tengok nature ni biasa orang terang macam mana. Kalau saya propose saya punya online tu in term of general saja. Kan? Kalau orang tanya saya ada jual baju tak? Ada. Saya bagi je baju putih. Putih je. Mana ada design? Kau balik kau design sendiri. Macam tu lah maksud saya. Dalam case literature review ni kalau saya cadang outline tu, saya punya cadangan yang bentuk general saja. Tetapi you kena kenal pasti apakah literature review punya content yang paling sesuai dalam bidang masing-masing. Jadi itu cara yang terbaik lah kalau tanya saya. Lepas tu tanya saya, susahlah nak buat literature review, saya tak tahu lepas ni nak tulis apa. Saya pun tanya soalan, kalau tengok tesis orang, tengok tak table of content dia?
Lala saya tanya soalan. Saya jujur je lah eh. Dia kata, saya ni cari tesis bidang saya pun tak jumpa lagi. Dah rupanya masalah lagi besar pada tu. Tesis pun tak jumpa lagi. Saya pun tanyalah tesis macam mana nak buat. Oh dia kata ni tajuk saya. Apa tu apa tak jumpa, saya tak jumpa tajuk dia. Memanglah tajuk macam ni orang pertama yang buat you. Ah tu yang saya kata saya tak jumpa tesis. Orang cari tesis bukan cari tajuk. Kita buat research nak cari proses. Kan? Kita nak buat proses. Jadi apa research ni? Apa proses nak buat? Apa objektif yang pertama nak buat? Saya nak mengenal pasti tahap. Ah, carilah tesis yang nak cari mengenal pasti tahap. Tapi bidang lain, tak apa. Ah, saya elok bidang samalah kan? Maksud saya bukan bidang sama. Contohnya, kalau saya orang ekonomi, saya carilah tesis ekonomi. Tapi tajuk tak sama. Tajuk tak sama tapi memanglah tesis ekonomi. Kalau saya buat matematik, saya carilah tesis matematik. Tapi tajuk beza pun tak apa. Yang kena sama adalah proses. Oh, saya nak buat modul. Alah, je senang. Carilah kawan-kawan yang buat PhD bidang matematik. Kalau dia buat modul, request. Minta, minta. Buat hobi, kumpul modul matematik. Tajuk dia lain. Tajuk tu tolak tepi dulu. Proses tu yang kita kena belajar. Kan? Macam mana kita nak tentukan tim? Contoh, entrepreneur orientation. Boleh ke start dengan definisi konsep dan tengok benefit by country, resort dan sebagainya. Yang ni Hazirah, saya rasa saya akan jawab je lagi. Memang dalam slide je lagi, memang saya akan jelas. Okay, secara umum saya kata tak salah kalau nak tulis macam tu. Tetapi yang lagi penting adalah secara, macam mana nak cakap penulisan itu direction dia macam mana. Kalau you direction tu daripada mula sampai habis macam tu, saya tak setuju. Tapi kalau kata you mulakan dengan 2.2, nak cerita sikit apa tu entrepreneur orientation, okay. Tapi nak cerita bila cerita definisi konsep tu pun kena minimumkan. Sebab adakah perenggan itu dapat memperihalkan objektif kajian? Sebab bagian literature review yang paling penting sekali, soalan nombor satu tanya, orang akan tanya, macam saya tanya itulah. Boleh tak tunjukkan saya untuk objektif nombor satu, mana kajian literatur dia? Ini contoh. Ini soalan, you kena faham soalan proposal refine dengan Viva. Bagi objektif nombor 2 ataupun soalan kajian nombor 2, buktikan pada saya dekat literature review muka surat berapa, perenggan berapa, lain berapa. Ha, contoh. Jaranglah sampai lain, biasanya muka surat lah. Ha, jadi, oh kalau you kata thesis you ni bagian objektif ni ada satu perenggan. Jadi sebenarnya objektif you tak penting lah. Kenapa cakap macam tu? Dah habis tu objektif you tu cuma ada literature review satu perenggan je. Kenapa you tulis kat literature review perkara-perkara lain? Walhal dalam objektif ni nak menyelesaikan objektif. Lepas tu dekat yang menceritakan hal objektif tu lah yang kena banyak. Kenapa you cerita benda-benda yang di luar objektif you cerita banyak? Ha, you pun compare. Senior saya buat macam tu boleh je. Ha, bila compare saya serah kalah. Saya kalau jumpa orang bagi alasan senior saya buat macam tu boleh je, saya angkat tangan, dia kata kalau yang tu lah you pegang, you menang. Saya kalah lah. Ha, saya bila you tanya macam mana nak buat, saya kena jelaskan. Bila you seorang researcher, cari literature review nak selesaikan masalah. Ha, sekarang ni kita dah amanahkan objektif. Ha, problem statement dah diamanahkan kepada objektif untuk selesaikan masalah. Jadi dengan berpandukan objektif, saya cari maklumat. Ha, so maklumat tu literature review lah. Ha, kan? Tak apa, soalan Hazirah tu nanti kita akan bincang supaya perkara tu itulah tak bertindih, bertindan dan sebagainya. Eh? Teori ilmu yang kita perlu letak dibincangkan, kalau kurang maka tampung, kalau ada kekuatan juga dibincangkan. Yep. Dia kita bincang soalan Muhammad Alwi ni. So biasanya bidang ilmu kita kena cerita bahagian awal dalam bab 2, antara 2.2 contohnya kan. So bila kita cerita pasal ilmu, kalau orang dalam bidang kuantitatif kuantitatif, dia kena selektif. Awal-awal lagi dia dah selektif, dia kena identify which one the best theory represent the thesis. Tetapi bagi kualitatif, nature dia lain. Nature dia lain. Dia kena membincangkan semua possibility teori yang ada, kerana dengan membincangkan teori-teori tersebut, kita lebih faham tentang topik itu. Okay, minta maaf ni bukan untuk Mak Alwi, untuk semua kan. Kalau seseorang tu buat research, dengan kita jelas, kita tahu tentang perkara tersebut. Banyaknya literature review tentang perkara itu dah menjelaskan. Tak boleh buat kualitatif.
Ah, ni mazhab lain pula, dia kata. Suka-suka hati pula saya kata tak boleh buat research tu. Yelah, apa yang you nak study tu dekat luar sana dah orang cover dah. Dalam literature review ataupun dalam kualitatif, dia punya keyword yang mahal sekali, kata kerja dia nak explore. Buat apa nak explore kalau literature review dah menjawab? Yang kedua, nak buat penjelasan yang mendalam. Nak jelaskan dalam macam mana. Lagi dah, literature review dah cover habis dah. Dah ada teori spesifik dah buat dah. Oh, baru dia faham. Jadi, kalau you dah ada isu yang secara jelas, ada teori yang dapat cover you punya isu tu, maka kualitatif tak boleh nak buat. Saya nak juga buat kualitatif. Boleh. Tapi you punya tajuk lagi deep. You kena cari benda yang, oh, bila buat tajuk ni, tak ada. Tak ada cara lain dah. Melainkan kena buat penyelidikan. Itu keperluan dalam buat kualitatif. Jadi, try lah. Saya dah try buat kualitatif. Mencuba memesongkan kualitatif tu. Contoh saya buat juga walaupun orang dah buat. Penyudah je saya tak boleh juga akhirnya. Itu masuk je dalam kualitatif tu. Lepas tu kalau tanya student saya kalau nak buat kuanti atau kuali, saya akan check juga dia punya karakteristik. Sama dia kalau dia nak juga buat kualitatif, saya ubah sikit tajuk dia supaya dia boleh buat research. Lepas tu boleh tanya, susahlah nak buat literature review. Bila buat kualitatif ni kita tak nampak apa semua. Betul lah. Kualitatif memang tak nampak. Oh, sebab tu orang kualitatif ni tak boleh buat framework. Dia tak boleh confirmkan framework tu. Kalau nak buat pun boleh lah. Kita kata, okay, ni framework yang kita boleh keluarkan berdasarkan literature review. Kita pun tak pasti sama ada literature review yang kita kumpul ni selari dengan orang interview tu. Kita interview, orang tu jawab lain. Dalam literature review jadi lain. Eh, kenapa jadi macam ni research tu? Nama pun kualitatif. Subjektif. Hak orang lain nak cakap apa. Yang you baca artikel pun, hak sama ada kalau teori base, orang teori yang mention. Tak semestinya yang teori yang dicakap dalam literature review itu akan sama dengan orang yang interview. Itu contoh dia lah kan. So, Fuji, soalan Fuji ni general sangat. Jadi, kalau tanya saya, semua orang dalam bidang pun ada kena buat literature review. Tapi, kompetisi guru kena buat literature review juga. Jadi, kalau tanya saya nak buat literature review tu, kena tahu. Kalau tanya saya, buat literature review? Oh, senang je. Saya takkan jawab senang. Saya akan cakap, okay, nak buat literature review. Okay, boleh tak senaraikan saya persoalan kajian dan objektif kajian? Kenapa? Dengan persoalan kajian, dengan objektif kajian itulah yang akan memandu saya buat literature review. Itu jawapan paling mudah lah. Bila orang tanya, eh, tolong saya buat literature review, apa soalan kita? Saya akan tanya, boleh tak bagi saya kalau tak ada problem statement pun tak apa. Kalau ada problem statement lagi bagus. Kalau boleh nyatakan saya punya research background ataupun problem statement, persoalan kajian atau objektif kajian, supaya saya akan berpandukan itu untuk buat literature review. Jadi kalau soalan Fuji tu kalau saya dah bantu, macam mana nak buat literature review? Kena confirmkan dulu persoalan kajian ataupun objektif kajian. Okay, based pada kajian, contohnya, based pada pembacaan kita, based pada artikel kita, kalau topik yang kita nak buat tu dijalankan juga oleh kajian sebelumnya. Walaupun perbezaan sampel, perbezaan unit analisis, bagi orang kuantitatif, sesuatu topik itu dah ada. Jadi Muhammad Alwi kena jawab soalan saya macam ni. Kalau topik Alwi nak buat tu semakin tinggi ataupun banyaknya orang cover, kan? Cover tu dengan dah ada teori, banyak kajian-kajian lepas, maka kajian itu berbentuk kuantitatif. Tapi kalau kajian Awi nak buat ni memang kurang literature review, tidak jelas apa teori nak pakai, benda ni memang sukar, maka kajian tu adalah kualitatif. Jadi kalau tak soalan Alwi ni, bagi saya kena hati-hati. Alwi, kalau Alwi dah baca artikel jurnal, tapi Alwi gagal menemukan satu teori untuk diuji, maksudnya berdasarkan kajian lepas tu tidak ada bayangan teori lepas, berdasarkan objektif Alwi buat tu pun tidak ada mana-mana sokongan, maka Alwi lebih dekat dengan kualitatif bukan kuantitatif. Jadi soalan Alwi tu kalau tanya saya, kalau you tak baca artikel lagi banyak, mungkin soalan tu lah. Kau dah baca artikel dah banyak, masih gagal temukan teori tu, kemungkinan besar adalah kualitatif. Prelim.
Analisis seloknya letak dalam dekat pak latar belakang kajian atau literature review. Okey. Kalau tanya saya sebenarnya tujuan buat preliminary analysis tu what purpose? Oh, saya buat preliminary tu nak menguatkan problem statement. Maka buat satulah. Oh, saya nak buat prelim tu supaya sebenarnya topik ni orang kata longgar isu dia. Jadi saya nak kuatkan latar belakang. Saya letakkan preliminary dekat objektif lah. Kalau tanya saya, orang buat prelim tu sebenarnya lebih lebih bagus letak dalam bab satu. Tetapi bergantung. Bergantung. Bergantung ikut bidang. Ada yang dalam bidang tu, dia letak prelim dalam objek, dalam literature review. Tetapi walaupun dia letak dalam literature review, itu yang detail. Dalam literature review yang di detail. Dia letaklah 2.4 ke 2.3 spesifik untuk preliminary itu. Tetapi dekat bab satu pun dia ada highlight sikit. Dekat latar belakang ataupun problem statement. Kalau tanya saya, ikut bidang. Kalau tanya saya, kalau you student saya, saya kata kita ada dapatan prelim tu kan? Okay, buat dulu dekat bab satu. Lepas tu selebihnya kita simpan. Ada keperluan untuk diceritakan dalam bab 2, kita akan cerita dalam bab 2. Buat masa ni, tak ada kerugian. Bila you dah buat prelim, ada purpose dia. Tapi saya yakin, latar belakang tu tempat dia. Problem statement, tengok kesesuaian. Tapi literature review, tersimpan dulu. Jadi, bila ada dalam literature review tu, ada kupasan-kupasan yang macam tak kuat, tak fit atau tergantung, kita boleh support dengan prelim tadi. Macam itulah. Itu cara saya lah. Dalam tinjauan kajian literatur, itu menjelaskan kajian lepas. Definisi operasi doktor atau menjawab pertanyaan masalah atau jadi kajian. Definisi operasi tidak. Sebaiknya yang tu, iaitu masalah dan objektif kajian. Definisi ni perkataan. Bila kita nak jumpa perkataan tu di seawal dalam bab 1 kita dah faham maksud dia. Jadi dalam bab 2 tu jadi satu konsep dia. Jadi satu konsep maksudnya apa yang kita cerita dalam definisi of term tu boleh diperjelaskan lagi di awal-awal dalam bab 2. Tapi perkara itu tidak penting, tapi dia tak sepenting bagi menjawab persoalan kajian. Sebab definisi hanya cerita umum je. Kadang-kadang bila kita baca sebelum kita nak tahu tentang satu perkara, kalau cerita start 2.2, ya, you buka 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Mungkin perenggan yang pertama itu mungkin nak sentuh definisi. Tapi lepas tu, kalau piramid terbalik, lepas tu memang nak zoom kepada objektif dan persoalan kajian. Peringkat awal, dalam perenggan yang pertama, mungkin kita boleh cerita definisi. Takkan sampai perenggan yang terakhir nak cerita definisi, ya, jadi kurang-kurang tepat. Novelty tu, ini satu. Saya sebenarnya kalau cerita saya novelty ni banyak istilah. Kalau tanya saya jenis orang yang nak mengaku humble ke, susah kata pandai-pandai mengaku humble kan. Susah kata zuhud. Tapi saya ke arah tu lah. Saya ke arah humble. Maksudnya, saya mendefinisikan novelty tu seluas mungkin. Seluas mungkin. Jadi kita dah bincang kepentingan kajian. Kan kita dah bincang kepentingan kajian, mana satu extension, mana satu replicate. Jadi kalau dapat menyentuh satu saja pun dekat extension, itu pun dah novelty. Tapi itulah, setiap orang ada definisi dia. Ada orang dia letak di atas kayangan. Oh, novelty tu hanya yang orang yang ada teori baru saja novelty. Saya memang duduk yang orang di lapisan yang paling bawah sekali. Jadi saya dalam research, apa saja yang orang buat pembaharuan walaupun kecil, dia anggap sebagai novelty. Tapi saya sendiri tak guna perkataan novelty. Dalam tesis saya tak guna satu perkataan pun novelty. Bagi saya novelty tinggi, term tu. Jadi saya akan gunakan perkembangan, extension. Itu istilah yang digunakan dalam kebanyakan dalam tesis, dia orang tak gunakan perkataan novelty. Tapi ada, saya tahu ada beberapa universiti dia tekankan novelty, contoh nak relate dengan innovation. Tapi kalau you definisikan novelty tu dalam bahasa kamus ataupun bahasa klasikal, tinggi sebenarnya novelty tu. Tapi kalau tanya saya, PhD, kalau kata ambil istilah kat situ, dia bukan novelty. Dia secara eloknya adalah extension. Tapi kat Malaysia ni nak pakai juga novelty kan? Bagi saya novelty tu adalah extension, sama lah. Tapi saya ambil yang paling paling kecil pun saya anggap sebagai novelty. Dalam research ni kita nak belajar proses.
Okay, menghasilkan sesuatu novelty itu bukan dalam diukur banyak ataupun tingginya. Ada orang boleh menghasilkan sesuatu yang tinggi lah. Novelty dengan trend. Namanya novelty dengan trend. Eh, kau buat apa ni? Saya buat apa yang benda baru sekarang lah. AI. Fuh, novelty sebab dia jadi novelty jadi hebat sebab dia pakai AI. Kita nampak AI itu benda baru, benda yang dahsyat. Tetapi kalau kita tengok paling contoh dia, sahabat kita buat tajuk kemiskinan. Eh, tajuk kau tak rare langsung, topik kemiskinan. Kau buat apa? Bila saya buat literature review, saya dapat tengok sekarang ni definisi kemiskinan tu tak standard. Macam-macam version yang kemiskinan. Jadi apa ni? Saya buat penambahbaikan maksud definisi kemiskinan. Itu bukan novelty. Pada pandangan orang lain. Kalau tanya saya, itulah novelty. Novelty dia benda asas. Wah, benda asas ni orang terlepas pandang. Yang AI pun novelty juga. Tapi lebih pada trend atau isu terkini. Kalau tanya saya raikan dua-dua. Ha, saya bukanlah jenis orang yang membanggakan orang dengan teknologi. Saya ingin melupakan orang yang kabur benda asas. Ha, tapi di Malaysia ni, mungkin ada orang yang melihat novelty tu benda yang sangat solid, sangat strong, menghasilkan sesuatu yang original, satu yang baru, yang beri impact semasa. Ha, tapi kalau saya research saya buat dua-dua kan. PhD saya lebih pada community, pada masyarakat. First doctorate saya memang betul-betul IR 4.0, ketika tu tak muncul lagi IR 4.0 tapi benda tu yang saya buat. Jadi bila saya blend dua-dua tu, saya menjadi sedikit matang apa masuk dalam research, apa tu masuk novelty lah. Dan saya jadi juri pun, juri inovasi pun, definisi saya luas. Saya tak terhadkan definisi saya tu novelty. Kan? Oh, kajian tokoh, ni kualitatif. Menjawab objektif macam mana nak selarikan. Okay, macam inilah. Saya tahu kalau orang kaji tokoh, soalan, kita ada soalan sama ada unstructured, biasa semi-structured lah. Eh? Soalan tokoh bila kita interview, kita gunakan semi-structured. Soalan satu, soalan dua tu saling berkait dan sebagainya. Daripada proses interview tu nanti, okay, ni contoh interview kalau dokumen lain lah. Kalau interview, dia akhirnya akan menemukan satu jawapan yang penjelasan yang lebih baik. Penjelasan yang baik. Jadi, bila nak buat objektif tu, kalau tanya saya, biasa kalau orang dalam kualitatif, objektif dia agak general, agak umum, dia tak terlalu spesifik. Eh, sebab bila identify spesifik tu hanya dapat dikeluarkan bila kita dah betul-betul cover habis. Ha, maksudnya kan, jadi boleh ke? Sebelum ni saya cerita, sebenarnya boleh. Sepanjang proses siapkan PhD, bila kita interview contohnya, so bila kita dah dapat dapatan interview tu, suddenly kita kata kita tak dapat seperti mana yang kita rancang dalam objektif. Jadi pergilah ubah objektif tu, setting balik. Tetap objektif tu, tetapi level pemberat, weightage ataupun taxonomy tu sama ada ditinggikan tune dia atau rendahkan tune dia. Kalau tanya saya. Tapi berbalik pada kajian tokoh, kat sini kena tengok. You mementingkan naratif ke? Kajian kualitatif ni kalau tanya saya, dia subjektif kat sini. Saya tak boleh kata, oh ini A betul. Buat B dulu betul tak? Kalau tanya saya, tengok dalam bidang. Kajian tokoh ni tengok, adakah tokoh tu pengurusan dalam bidang bisnes? Ya, adakah tokoh tu dalam konteks sejarah? Maksudnya kajian dalam bentuk sejarah. Jadi kalau tanya saya, itu satu bab yang kena tengok juga. Bagi saya, kajian tokoh ni ikut bidang. Outline ni beza-beza juga literature review ni. Ha, jadi kena tengok tu lah. Tapi selari macam mana pun, buatlah tokoh ke apa ke, orang akan tanya juga. Okay, objektif nombor satu ni untuk menjelaskan tentang kehidupan dia. Keyword dia kehidupan. Boleh tak jelaskan saya kat bab literature review mana yang menyentuh tentang kehidupan? Dia kenalah. Jadi kata kerja ataupun keyword yang ada dalam objektif tu perlu selari dengan literature review. Ha, tu maksud saya. Salam, tajuk saya adalah untuk menghasilkan sebuah panduan reka bentuk skrin. Okay, reka bentuk. Keyword kat sini adalah panduan. Panduan reka bentuk skrin yang ada add value in fine motor skill untuk kanak-kanak prasekolah. Oh, topik menarik. Masih confused sebenarnya sama ada kuantitatif dan kualitatif. Okay, cuma LR ni pada pandangan doktor, apa yang wajar kita kupas dalam LR berdasarkan contoh-contoh tesis yang dah baca. Okay, bila menghasilkan panduan, maksudnya membangunkan. Yeah? Mempanduan tu consider dan membangunkan.
Bila you nak membangunkan tu, yang keyword dekat sini adalah reka bentuk. Ha, ni kata kerja dia. Reka bentuk. Itu memang you kena cari tesis. Membangunkan panduan reka bentuk. Ha, cari tesis tu. Topik apa pun tak kisah. And bangunkan panduan reka bentuk. Screen yang ada add value fine motor skill untuk kanak prasekolah. You takkan jumpa tesis tajuk tu. Takkan jumpa. Ini you punya topik. Okay. Yang you kena cari tesis adalah panduan reka bentuk. Okay. Bila you kaji bahasa tesis, kat situ you jumpa. Kebanyakan orang membangunkan reka bentuk tu buat kajian intervention ke eksperimen. Dia buat kajian eksploratif atau explanatory dalam kualitatif. Kat situ. Jadi, kumpullah tesis ataupun artikel yang orang membangunkan reka bentuk. So, dia gunakan apa? Ha, itu soalan untuk Fazlina lah. Saya cakap benda ni memang baru bagi saya lah. Walaupun saya baru berjinak-jinak ngawal kanak-kanak. Tapi topik pasal add value fine motor skill tu kena tengok lah. Kebiasaannya bagaimana. Dalam bagian ni, dalam bab ni jangan fikir nak buat innovation tu. Relax tu. Yang you hasilkan value fine motor skill ni pun dah cukup baru dah. Okay? Tapi yang you kena tengok sekarang ni kebiasaan metodologi untuk menghasilkan panduan reka bentuk ni apa yang digunakan. Ha, jadi itu yang nombor satu yang kena cari lah. And identify the determinants of bank performance in Malaysia. Kalau you tanya saya, nak jadikan satu objektif, saya kena tukar perkataan identify. Kata kerja. Mustafa, saya tak ada masalah untuk orang bangunkan satu objektif, tapi kata kerja itu mencerminkan. Kalau identify, identify level yang paling rendah sekali. Paling rendah sekali. And saya rasa bukan identify ni. You buat itu tapi bukan identify. Saya rasa kalau nak gunakan objektif yang baik untuk satu objektif saja, mungkin you kena gunakan at least determine. And determine. Lebih baik kalau nak too strong, kalau dia tak dapat jadi developments, dia kena jadi investigate. Investigate. Itu cadangan saya lah. Mungkin saya nampak kajian ni dalam bentuk lebih kepada apa, recheck and check and balance, so mungkin lebih kepada kuantitatif. So kuantitatif saya rasa dia tak boleh jadi development, at least investigate lah. Paling tidak pun determine, kan? Determine ataupun examine. Identify rendah sangat lah. Identify is something like just very simple things. Just you go, you collect, no regrets. You check, oh ni paling tinggi, tu paling rendah. That's it. Tapi kalau topik you buat tu something new. Something new. Identify, okay. Tapi tajuk ni bukan tajuk baru. Tajuk lama. Ha, kalau tajuk baru, yes. Kalau tajuk ni, tajuk lama. Jadi identify kecil. Ha, kalau you nak pakai tajuk, identify determinant of bank performance in Malaysia, tu biasa. Kena tukar. Contoh, the determinants of nano performance. Nano kan, benda baru. In Malaysia. Itu boleh identify. So, kalau setakat bank performance, benda lama. Jadi, itu maksud saya. Identify boleh. Tapi lah kaji sesuatu benda yang sangat baru. Tapi sebenarnya, doctorate business admin kena buat benda yang baru sebenarnya. DBA, setahu saya, kena buat benda yang baru. Identify boleh dengan buat benda yang baru. Jangan, kalau buat benda yang sama, literature review dah banyak. Apa beza you dengan student PhD? You should be, you kena cover yang student PhD tak buat. Sebab masing-masing ada sepadan kat situ. Tapi jangan dengar cakap saya yang Mustafa. Kadang-kadang lecturer ni ada macam-macam mazhab. Lagi-lagi kalau lecturer yang ngajar DBA, dia tak buat DBA. Itu lagi bahaya. Kita buat DBA tapi supervisor tak bukan DBA. Jadi dia tak betul-betul clearly you punya vision dengan passion DBA tu. So macam saya memang, saya dekat UTM memang benda tu guide. Memang jelas lah, dari awal lagi dia cuba pesan berkali-kali, kita tak buat PhD, kita lagi bagus daripada PhD. Bagus lah, ayat positif lah. Saya suka ayat positif, maksudnya kita ada rasa macam kita mesti buat lagi rare pada dia orang lah. Jadi dia orang takkan masuk online kita ni, sebab doctorate ni memang betul-betul rigorous industry. Jadi kita kena should be proud orang doctorate ni memang go through the industry. Kalau setakat main dengan
theoretical dengan literature review, baik aku buat PhD. Jadi dia kena balance. Literature review tu penting, tetapi dengan kelebihan orang buat doctorate ni, dia sangat apa, ke fieldwork dalam industri lah. Jadi dia banyak gunakan term-term. Kalau DBA tu, dia menggunakan istilah dalam annual report lebih kuat daripada istilah dalam literature review. Maksudnya itu yang penggunaan dia dalam. Tapi itulah school of thought dalam DBA tu macam mana, saya tak sure lah. Tapi kalau supervisor kata okay Wan, ya proceed lah. Saya tak boleh nak komen buat tu lah. Saya kalah lah buat tu. Kalau supervisor kata buat je, ikut dia. Good article perlu ada 3-5 keyword saja atau memadai dengan 1-2 keyword? Satu je soalan dia, tanya saya. Benda ni memang kalau tanya orang kuantitatif, oleh 3-5 cukup dah. 3-5 tu pun dah banyak. Tapi saya jawab dalam bentuk mixed method lah. Memang you can start with the 3 to 5. Tapi kalau benda tu tak sampai, maksud tak saturate. Saturate tu macam ada lagi macam goyang, tak cukup. That you kena tambah. Sampai satu masa, pusing-pusing-pusing balik, jumpa benda yang sama. That you can stop. Tapi bukanlah menambah tu, oh terus 3 ke 5, 5 tak cukup, tambah lagi 5. No. Pelan-pelan lah, satu-satu. Tak perlu dah buat 3 ke 5 rasa tak cukup, tambah satu lagi. Rasa macam tak okey lagi, satu. Macam tu lah. Boleh. Farid kata ada, boleh tak gunakan satu teori saja untuk kajian? Boleh. Sangat boleh. Kita boleh gunakan satu teori kan. Oh kita ni, you punya soalan ni, minta maaf You punya soalan ke semua next-next slide lagi lepas ni tau. Kita ni baru slide awal ni, kita slide beratus. Jadi kan panjang kita punya literature review ni. Jadi saya kena control. Saya minta maaf sahabat-sahabat semua. Saya pun kalau dah cakap, seronok bila Q&A ni, bagus. Mungkin ramai grup ayahat kot. Biasa orang yang bertanya soalan ni grup ayahat. Okay, sekarang pun nak dekat pukul 10. Jadi saya kena control juga soalan-soalan ni. Bukan apa, sebab ada dekat slide-slide ni. Tapi mana yang soalan-soalan yang you tanya kat atas ni, saya tak respon. Nanti minta respon balik nantilah. Mungkin saya nak relate dengan next slide. Boleh eh? Kita go to the next slide. Kalau you ada slide kat depan mata you sekarang ada slide, ataupun dekat handphone ada slide, you cuba scroll down kat bawah. Banyak lagi perkara-perkara yang kita kena tahu eh. So bagaimana nak cara nak tulis RR dengan baik pun lepas ni. Okay. Ada isu internet network kan, sebab saya nampak ada yang keluar masuk balik. Okay tak apa, kita continue dengan slide. Kita sambung Alright. Okay, kriteria, konten, komponen, kaedah tulis LR. Okay. Jadi saya panggil dia 4KLR. Jadi nak tulis literature review tu kena tahu pasal kriteria. Kena belajar apa tu konten dalam literature review, tentang komponen, kaedah. Ya ke? Memanglah benda ni memang tak ada kat buku mana-mana. Cuma bila saya pun buat tajuk ni bila lepas buat slide. Bila dah buat-buat, dia sebenarnya kriteria, konten, komponen, kaedah. Jadi memang kalau tanya saya, memang kalau you cari 4KLR ni kat mana-mana buku pun tak ada. Kata saya cipta sendiri, bukanlah saya cipta tu pandai-pandai cipta tak. Saya simplify kan, benda tu sebenarnya ada 4 perkara ni. Oh, jadi boleh jadi teori ke? Ikutlah. Kalau kata saya nak kembangkan 4K ni, boleh jadi teori literature review. Kena ada 4 ni. Itu kriteria, konten, komponen, kaedah. Okay, kriteria kecukupan dalam LR adalah maklumat. Maklumat, keperluan, kandungan dan format. Ini maksudnya lah, bila kata kecukupan kriteria tu tak sampai dengan format tak betul, tak sampai kriteria tu, kandungan dia tak cukup fit, samalah dengan keperluan, benda tu tak mencapai kriteria yang disebut sebagai literature review ni. Jadi kita kata apa yang you buat ni bukan literature review sebab kriteria dia tak ada. Contoh maklumat, membekalkan maklumat yang menyeluruh. Kita dah bincang tadi. Keperluan, memenuhi keperluan setiap aspek berkaitan dengan tujuan utama kajian literature review ni. Cover sangat dengan bab satu. Sikit-sikit memang betul kita nak menjawab research objective dan research question, kita nak kembangkan dalam bab satu. Tapi lupa satu perkara. Lepas bab 2 ni bab 3. Jadi bab 2 ni betul-betul solid. Dengan nak cover bab 1, dengan nak cover bab 3. Jadi perbincangan itu bukan menghala pada bab 1 je, bab 3 juga. Sebab tu ayat kat sini, okay, nak kena tulis tu nak bagi pastikan aspek yang berkaitan dengan tujuan utama, iaitu teori, konsep, boleh ubah, tema, metodologi, analisis dan dapatan kajian. Salah eja tu lah, analisis. Okay. Kandungan,
dari segi kandungan yang ringkas, padat, komprehensif. Saya suka sebenarnya literature review tu tidak terlalu panjang. Okay. Tetapi seronok untuk kita baca bahawa sepertinya kalau baca satu perenggan tu macam ni orang yang bacalah, nikmat orang membaca. Kita tahu nilai satu perenggan tu. Kita betul-betul, saya betul-betul menghargai lah. Menghargai satu perenggan tu, saya tahu susahnya nak tulis satu perenggan ni. You ada buat 3 citation. Saya kata ini bukan benda yang mudah. Nak kena baca 3 artikel kemudian nak tulis, bukan satu benda yang mudah. Tapi seronok baca tu bila saya boleh faham. Saya boleh faham kenapa you nak tulis perenggan tu macam tu. Jadi yang tu yang kadang-kadang seronok baca ni. Contohlah mungkin saya, macam orang lain mungkin tak seronok, saya seronok. So yang benda yang paling boring, tulis literature review macam report. Report maksud saya macam saya baca buku. Saya baca laporan-laporan kewangan, saya baca buku. Sebenarnya lah, kalau tulis macam ni baik aku tak payah baca tesis, baik aku baca buku je, kan? Baik dia tulis kat situ, kan? Untuk perkara panduan, rujuklah buku panduan Bank Negara. Baik tulis macam tu je. Full stop. Tak payah tulis banyak-banyak. Nanti saya refer lah panduan kat Bank Negara tu. Tak payah tak baca ni. Saya nak baca literature review sebab you kupas, you bincang. Saya takkan dapat jumpa kat mana-mana ni. Ni satu perenggan yang you tulis ni, saya tak jumpa kat mana-mana. Cuma jumpa dalam thesis dia. Itu konsep dia, kandungan yang berkualiti lah. Format, mungkin saya tak tanya sangat dengan format lah. Biasa saya jadi jadi panel, saya tanya banyak soalan-soalan lain. Sampai tak sempat saya nak tanya dengan format. Tapi ramai sahabat-sahabat saya memang banyak juga yang komen dengan format lah. Penceritaan yang tergantung, cerita tak sampai, gaya penulisan ataupun format penulisan yang tak betul, outline tak kemas, antara synchronize ataupun apa, antara satu perenggan ke satu perenggan tu tak cantik, gam dia tak melekat, penggunaan penanda wacana tak betul, kadang-kadang cerita tonggang terbalik, dah cerita perenggan yang definisi, perenggan yang belakang definisi balik. Jadi dia tak dapat satu naratif atau penceritaan yang smooth. Itu kita panggil format lah. Format dalam kualiti, dalam literature review atau bab 2 ni kita panggil format yang subjektif lah. Format bagi audien ataupun panel dalam membaca, dia sampai tak konsep kefahaman tu. Macam kita bincangkan tadi lah perkara awal, understand tu. Okay, yang kedua adalah content. Dan tadi kita cerita kriteria, first K, second K adalah content, kedalaman, keluasan, kekinian. Okay. Kedalaman tu maksudnya refer artikel jurnal je. Ni kalau saya bincang lah, label kawan-kawan saya lah, biasa bersyarah selalu kena dengan saya lah. Bro, ini jurnal je, kan? Jadi bias lah. Kita hanya menulis bahagian literature review ni hanya melihatkan kepada aspek artikel jurnal je. Artikel jurnal kita tahu dia academics, academic lecturer, mostly labor lecturer, based pada research dia. Okay, perspektif itu baik, tetapi macam tak best lah, tak balance lah kalau kita tak masukkan dengan orang industri. Oh, kena di industri, kena lah, bawa nampak cantik tu, kan? Jadi cari bahan industri. Bila bahan industri pun tu penat kita cari bahan industri ni. Kena baca report. Susah nak baca report. Itulah. Aku bukan nak kata aku pandai. Sebab kau tak pernah kerja kat industri. Kan kau pening tengokkan report. Susahlah orang industri ni. Term-term beza-beza. Tak susah pun. Amir aku cerita sikit mana aku tahulah. Okay, term ni macam ni. Term ni macam ni. Lepas tu boleh kata, kita yang pening orang akademik. Guna salah term yang salah. Patutnya akademik kena guna term ni. Term industri lagi clear daripada term akademik. Saya pun kata, relax. Kau jangan marah orang akademik pula. Orang akademik ni based pada teori. Orang teori memang bahasa dia macam ni. Jadi kita ni orang akademik kena faham bahasa orang industri, kena faham bahasa orang akademik. Tu tujuan ni kau kena baca annual report. Lepas ni dapat PhD, atau lepas ni kau jadi profesor, lepas ni kau boleh faham dua-dua language ni. Okay dah ni, okay ni dah okay dah kita dah. Ya belum, saya kata belum. Lah apa lagi tak okay? Kita cuma tengok akademik dan kita cuma tengok industri. Kita punya government, biasa dah cerita dengan kawan kan, ni cerita politik. Korang ni kalau buat cerita government ni nampak pada politik. Benda nombor satu yang kita kena belajar pasal government ni adalah dasar, polisi, perancangan, RMK 12, RMK 11.
Kan? Contohlah kan, nak kena baca semua tu. Bukan nak kena baca semua, tetapi kita kena check apa kaitan RMK 12 tu, RMK 11 tu, 12 lagi. RMK 11 berkaitan dengan topik ni. Ni kita duduk kat Malaysia ni, kerajaan dia work based on the dasar tu. Jadi apa yang topik kita buat ni selari ke dengan dasar? Mulalah kawan tanya, bro, kita tak payahlah ambitious sangat sampai kerajaan pun kita nak sentuh. Weh, tak boleh. Mesti kena sentuh. Itu contohnya lah, kalau tanya saya lah. Jadi terpulang pada tuan-tuan dan perempuan sahabat-sahabat. Apa yang saya kata tu macam mengada-ngada tak? Kalau tanya saya, in reality dalam research kena refer dalam jurnal, buku, laporan, bahan rujukan dan lain-lain. Yang saya rasa kalau saya cuba ambil pilihan yang paling kurang saya refer, walaupun ramai orang refer, saya kurang refer buku. Saya paling kurang refer buku akademik. Kecuali buku teori, buku metodologi ataupun analisis. Konten memang saya tak refer buku sangat. Kan? Jadi mungkin orang kata, iya ke? Tak, saya memang tak refer sangat buku konten. Saya sebab konten tu sebab saya akan dapat banyak kesesuaian. Sebab research memang datang dari tesis dengan artikel. Dan kita kena tahu realiti dalam kehidupan, kita ada governments dan kita juga ada industri. No border. Kalau industri tak solid kat Malaysia, saya refer luar negara. Begitu juga government. So government saya pilih sikit lah. Malaysia ni, ini soalan yang memang kalau dalam bidang saya kena ambil tahu lah. You all pun kena tahu. Okay, Malaysia ni kita punya cara undang-undang, cara sistem pemerintahan kita dan bagaimana sistem government Malaysia ni mirip dengan government mana. Kalau dengan UK, that the good example ataupun good refer, memang kita kena refer UK lah. Kalau kita dekat belah Asia Tenggara ni, kalau nak nampak macam stability, kita kena refer Singapura. Okay, contoh dia. Okay. Tapi bukan bermaksud tak boleh refer dengan Indonesia. Kena refer Indonesia. Kenalah refer Indonesia. Bau sedap sikit cerita. Indonesia buat macam ni, Malaysia buat macam ni. Cerita ni tak boleh tone positif dia. Dia kena up and down. Positif and negatif. Boleh ada masa kita hentam sana, kita hentam sini. Tapi hentam kita dalam bentuk akademik. Bukan hanya gunakan emosi, tetapi kita kata okay, Indonesia unik buat beza macam ni. Dia tak sama seperti kat Malaysia. You kata Malaysia lagi sistematik. Buktikanlah. Jangan tiba-tiba cakap Malaysia lagi bagus daripada Indonesia tapi justifikasi tak ada. Jadi you kena ada bagi justifikasi. Okay. Nanti orang Indonesia pula cakap dia lagi sistematik. Tak apa siapa claim dia sistematik dengan siapa tak sistematik. It doesn't matter. Kita ni kalau nak kata kita sistematik, kena ada justifikasi. Nanti Thailand pula buat research dia kata dia lagi sistematik daripada Malaysia dengan Indonesia. Tak apa, sekali dia punya literature review lah. Tapi dia kena buat justifikasi. Kita baca balik, dia tak puas hati dengan Indonesia dengan Thailand ni. Malaysia jadi champion balik. Buatlah justifikasi. Indonesia baca artikel, dia rasa dia lagi bagus. Dia kena buatlah justifikasi. Itu maksud saya. Bukanlah nak bergaduh in terms of negara. Tetapi dalam buat literature review ni, itulah dia. Kalau kita nak meyakinkan kita punya statement macam tu, kena ada justifikasi. Okey, kekinian. 5 tahun kini lah. Konten, pemahaman, keseimbangan dan kerapian. Tambahanlah. Selain daripada kedalaman, keluasan, kekinian, pemahaman, keseimbangan, kerapian. So yang ni saya tak nak cerita sangat lah. You pun faham, faham. Keseimbangan, make sure kena ada. Jangan pemberat dia. Ada 4 objektif tapi literature review cover 3 objektif je. Objektif 4 mana literature review dia. Walaupun literature review ni tak adalah benda yang major sangat, tapi kadang-kadang dia mengganggu dalam proses sebuah tesis lah, kan? Kerapian. Okey, kemudian yang ketiga adalah komponen, kan? Tiga adalah komponen, aspek teori. Ini penting, ya. Pertama, aspek teori, konsep utama. Okey, digunakan untuk menjelaskan dan menyokong teori. Ini penting ni. Walaupun saya gatal je kan nak tekan next slide, tapi perkara ni saya ingat balik, oh, perkara ni penting. Komponen ni penting. Okey. Jadi dalam tesis mesti ada teori, mesti ada konsep. Kalau dalam bahasa research method, sebab tu ada kerangka teori, theoretical framework. Kita ada conceptual framework. Ada masa saya slash, saya nak buat slash pun saya fikir banyak kali. Nak buat slash ke nak buat koma? Nak koma ke nak buat atau? Nak buat atau pun nak buat dan? Nak buat slide ni pun saya pening. Nak letak macam mana? Jadi ada orang, teori pun dia ada, konsep pun dia ada. Ada yang tu konsep dia teori je, konsep yang tak ada. Ada yang konsep dia yang teori tak ada. Ada orang lain punya faham adalah konsep terjadi dari teori.
Jadi macam-macam istilah untuk faham tu. Jadi saya pun malas nak gaduh-gaduh, saya tulis aspek teori slash konsep. Cuma saya tambah perkataan adalah utama. Ini yang paling penting. Utama tu mahal. Tak kisahlah nama dia teori, tak kisahlah nama dia konsep, prinsip ke apa, tak kisah. Apa nama selain daripada teori dengan konsep pun tak kisah. Janji ada perkataan utama. Utama ataupun asas. Okay. Digunakan untuk menjelaskan dan menyokong teori atau teori teori atau model, asas, fundamental dan lain-lain lah yang dijadikan asas bagi kajian dicadangkan. Jangan marah kat orang. Okay, you buat research macam mana? Okay, aku guna prinsip. Prinsip itu asas lah. Tapi dalam akademik, oh, kalau you guna prinsip, prinsip tu adalah teori. Jadi jangan pening kepala. Aku guna prinsip bukan teori. Tapi dalam bahasa umum, kalau you gunakan prinsip tu sebagai asas kajian ini, teori lah dia. Cukup faham, faham, faham macam tu je. Tapi kita dalam bidang kita, okay, kita tak payah cakap teori, kita cakap je lah prinsip. Tapi bila tanya, you pakai teori apa? Kita cakap je prinsip A. Tapi itu umum dia. Tapi tak payah cakap saya gunakan teori. Tak. Kalau nama dia prinsip, pakai dia prinsip. Tapi prinsip tu mewakili asas dalam kajian. Asas membawa maksud teori kajian. Jadi, bab-bab ni ada yang pening. Jadi mana teori? Prinsip bukan teori. Prinsip ni lah teori dalam bidang ni. Yeah, jadi bukan kata kita tak faham. Kadang supervisor dengan kita punya penilai, mungkin pesyarah pun mungkin ada yang confused. Bukan confused apa, mungkin dia buat research dulu, memang jalan dia cantik. Dia buat kajian, ada teori. Jadi dia pakailah teori. Jadi dia pun faham, teori penting, teori penting, teori penting. Bila jumpa orang lain tak guna teori, dia kata teori research kau salah sebab tak ada teori. Itu kalau tanya saya, mungkin dia tak cukup pengalaman lah sebagai seorang researcher sehingga semua benda nak kena ada teori. Okay? Yang kedua adalah konsep sokongan pemboleh ubah tema digunakan untuk mentafsir dan menjelaskan konsep. Okay, kat sini namanya sokongan. Mana ada dalam dunia ni yang betul-betul, tadi yang tanya kan, nak pakai satu teori boleh. Takkan stablenya teori tu, dia takkan tak ada support. Mesti ada support. Dia boleh menggunakan satu teori. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu membantu. Iaitu konsep sokongan. Digunakan untuk mentafsir dan menjelaskan konsep boleh ubah. Biasanya, teori atau asas ni sesuatu benda yang asas ilmu ni kita boleh kata dia agak lama. Benda yang terdahulu. Benda yang yang fundamental dia. Tetapi bila merujuk perkara-perkara sekarang, perkara-perkara terkini dengan ada perubahan, dengan ada keperluan, dengan ada isu-isu kritikal macam pandemik COVID-19 ni, ada perlunya sokongan. So konsep datang dari mana? Model, polisi, penanda aras atau bahasa Inggeris dia benchmarking, amalan atau English dia practice. So, empat ni ataupun lain-lain boleh menjadi sokongan kepada teori utama kita. Okay. Yang ketiga, komponen utama dalam menulis literature review. Ni paling banyak. Paling banyak yang perlu ditulis dalam literature review. Kalau tanya saya, kalau bahagian ini tak ada 50%, saya memang rasa tak puas hatilah. Tak seronoklah tengok literature review dia. Sepatutnya segala maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung akan menyokong atau mengukuhkan statement permasalahan kajian, persoalan kajian dan metodologi kajian perlu ditulis dalam literature review. Jadi orang hanyut kat mana tau? Orang yang paling banyak hanyut dalam literature review terlalu banyak cerita definisi. Terlalu cerita banyaknya teori. Sehingga, sehingga tu kena betulkan. Sehingga aspek yang lebih penting, lebih utama, iaitu mengumpul bahan atau informasi yang dapat bantu kita buat penyelidikan untuk mencari jawapan-jawapan dari konteks kajian lepas ke arah penyataan masalah, objektif dan persoalan kajian serta metodologi yang dapat memandu dan menentukan apakah teknik dan design yang sesuai nak gunakan dalam bab 3. Jadi, apa saja pilihan dan perbuatan keputusan kita bab 3 datang daripada bab 2. Contoh dia, macam mana anda pasti kajian ni nak buat case study?
Sebab literature review dah bincang, merujuk kajian-kajian lepas, merujuk kepada objektif-objektif kajiannya. Kan? Maaf kadang-kadang bercakap pejam mata saya. Itu maksudnya nak feel nak bercakap tu kan. Okay? Jadi bila sebut aspek masalah, cikgu dah bincang bab satu bila cerita persoalan kajian dengan metodologi. Okay. Metodologi tak dibincangkan lagi lah. Tapi nak beritahu metodologi tu adalah research design dia. Okay? Kalau kita tengok dalam bab tiga banyak kan. Ada reka bentuk dia, ada filosofi dia, ada approach dia, dia ada pemilihan strategi, dia ada apa ni, dia ada pilihan. So dia ada pilih apa, location dengan teknik dan sebagainya kan. Okay, ini yang kita nak bincang. Okay, ni cerita-cerita ni, saya boleh tunjuk je gambar ni. Tapi sebelum nak cerita 1, 2, 3, 4 ni, nampak ni yang kena faham ni. Kriteria, konten, komponen dan kaedah. Penyudah dia, kita dapat faham ni. Last kali kaedah. Yang ni yang you all tanya tadi. Nampak tak? Nombor satu. Jangan tengok dulu nombor satu, dua, tiga, empat. Satu dia tu kenapa? Nanti dulu. Tengok belah kanan. Pengenalan overview. Okay. Dalam bab dua ni, kita cerita dululah benda-benda yang umum. Ingat tak lagi yang saya cerita? Kita boleh mulakan dalam bab dua ni cerita extension daripada latar belakang. Nak cerita apa? Overview. Contoh apa overview boleh buat? Overview Malaysia education, transformasi pendidikan di Malaysia. Cerita dulu. Nak cerita, ceritalah dulu. Tak kisahlah kalau you cerita 2.21, 2.22, 2.23, ceritalah. Tapi bila dah masuk 2.3 contohnya. Masuk je 2.3 teori, tidak ada lagi mana-mana overview. Sebab overview dah habis lah. Kan? Bila masuk teori serius. Ceritalah teori. Dengan perkara-perkara lain, konsep utama. Nampak tak? Keyword sekarang ni teori dan benda utama dalam kajian. Benda yang utama, benda yang asas, benda yang fundamental. Akhirnya akan jadi kerangka teori. Konsep sokongan tak masuk lagi. Okay, lepas tu untuk memastikan kita punya teori tu betul-betul solid dengan keadaan semasa sekarang ni. Situational dia sekarang ni. Kehidupan kita sekarang ni, kita memerlukan beberapa konsep sokongan. Ataupun pemboleh ubah, ataupun tema kajian. Akhirnya gabungan teori tadi dengan sokongan tadi, support tadi, dia akan membentuk kerangka konseptual. Okey. Ni cerita ni. Okey, ni stage yang terpenting ni. Perbincangan tentang masalah kajian, persoalan dan metodologi kajian. Dan last sekali adalah rumusan. Okey, kita tengok pada numbers. Ratus kepentingan penulisan dalam literature review. Nombor satu, buat tengok nombor. Nombor satu perkara yang sangat penting yang perlu ditulis banyaknya adalah semua kajian-kajian lepas yang menyentuh secara direct ataupun indirectly membincang tentang masalah kajian, persoalan kajian dan metodologi kajian. Okay, nombor dua yang penting berkaitan dengan teori dan konsep. Yang ketiga adalah kita punya overview dan pengenalan. Last sekali adalah rumusan. Ha, okay. Ni kita belum detail lagi ni. Baru nak tunjukkan. Oh, kita nak tulis literature review adalah membincangkan tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah kajian, objektif kajian dan persoalan kajian. Siapa yang tak boleh fikir ni, tak nampak logik ni, memang susah lah nak buat PhD. Habis tu you buat literature review untuk apa? Kita nak kumpul bahan, nak kumpul maklumat sebab kita nak selesaikan masalah. Okay, you pergi ke library buat apa? Oh, pergi ke library sebab nak cari buku. Kenapa nak tulis buku? Kenapa nak cari nak pergi library? Sebab nak bantu nak tulis tesis. Ha, tahu pun, nak tulis cari tesis, pergilah library. Samalah juga ni. Buat apa? Buat literature review. Saya kumpul literature review, nak cari bahan. Kenapa nak cari bahan? Nak cari bahan sebab nak jawab. Saya menyatakan masalah. Ha. Jadi semua faham. Semua tahu logik dia. Bila saya baca literature review, saya tak nampak ke arah itu penulisan dia. Okay, kelebihan kajian literatur. Ada 8 kelebihan. Saya ringkaskan sebab kita dah belajar cover kat depan. Saya ambil poin biru je. Kedudukan terkini perkembangan ilmu. Bestnya baca tesis tu. Rasa seronok, dapat banyak info baru. Tahu kedudukan terkini. Sebaliknya, benda yang seram. Setelah 20 tahun saya buat PhD,
Lepas tu orang buat PhD tajuk ni pusing-pusing balik benda yang sama je. Setakat site ni, PhD saya pun saya site dia sama je PhD saya dengan ni. Tak ada apa benda yang baru pun. Tidak ada perkembangan ilmu dah. Kecewa lah kat situ kalau berlaku sebaliknya. Menentukan jurang ilmu pengetahuan. Ni contoh yang saya jumpa yang agak kecewa lah. Rasa dah habis dah baca literature review ni. Tak sampai. Wih, budak ni jauh sangat terpesong ni. Problem statement cakap A, B, C, D. Habis aku baca literature review nampak F, G, H, I. Macam tak kena je kan. Jadi buat apa dia tulis literature review tak nampak mana-mana keperluan nak buat penyelidikan. Ha, ni ayat saya pernah pegang lah bila-bila. Ramai masa saya belajar dulu, masa saya ingat zaman 2007-2008 saya masuk universiti, bila saya tanya dengan ramai orang, dia kata kalau tulis literature review sampai orang tak nampak keperluan penyelidikan, ya, tak payah. Maksudnya semua orang dah cover. Literature review tu dah cover semua. Jadi sebuah kajian lepas dah cover, kau nak buat research apa ni? Aku nak buat research. Lah, research kau nak buat kan dah cover dalam literature review. Tak ada keperluan pun nak gaji semula. Kenapa nak gaji? Kat situ baru saya terfikir. Baru tanya dengan dia. Ini saya share lah. Macam mana nak tahu apa yang kita kaji ni orang tak kaji? Ha, tu namanya literature review. So setiap orang buat literature review tu mesti ada sesuatu yang kita boleh enhance ataupun boleh extend. Macam mana eh? Dalam thesis atau artikel, orang cerita tu dekat bahagian limitasi ataupun conclusion, cadangan untuk kajian akan datang. Oh, jadi aku kena blend lah. Kena blend lah benda tu. Oh. So, bila ada orang cakap benda tu perlu dikaji, ingat bila orang cakap ni, bukanlah kata semua orang kena refer orang cakap. Tak semestinya kan saya cakap. Ada dalam laporan kerajaan ni tak cakap pun, tapi dia bagi ayat positif. Ha, jadi kita boleh support lah dalam literature review kita. Kita kena bincang lah. Oh, bila kita baca dalam literature review, oh, patutlah dia nak buat research benda ni sebab dalam industri sekarang tengah looking forward benda ni. Jadi orang industri bila tengok benda ni, kita selaku orang akademik kenalah buat research sebab orang industri tak menghala lagi kepada research. Jadi kalau research kita buat ni, bolehlah kita beri sumbangan pada industri. Ha, baru you faham. Ha, contohnya macam tu lah. Kalau student saya lah, baru saya faham. Barulah saya boleh cakap tesis saya ni menyumbang pada industri. Ha, ini yang saya suka ni, bila bincang-bincang you faham. Okay, dia pun, okay, saya dah nampak lah kenapa saya kena buat refer, annual report dan sebagainya. Ha, tu tujuan dia. Jadi, tak salah untuk buat kajian replicate. Ha, tetapi, bila kita merujuk pada isu-isu yang terbaru, sumber-sumber terbaru, menemukan sesuatu yang supaya kita, oh, okay. Ada orang kata nak beri sumbangan kepada masyarakat. Contohnya apa? Susahlah orang kat kampung tu, ramai orang nak ternak kambing ni. Tapi bila kita nak minta bantuan kerajaan, nak minta bantuan bank, kita tak ada business plan tu. Rancangan perniagaan yang sesuai untuk diorang tak ada. Okay. Kita pun, oh, dalam akademik nampak, oh, betul lah cerita business plan ni, cerita benda-benda besar je. Cerita ternak kambing tu tak ada. Kita pun refer academics. So go through the bank. Bank pula cakap, lah, tak ada masalah kot. Kalau dia nak buat loan kat bank, kalau dia tak ada business plan, kita memang ada satu kursus yang kita akan bantu untuk dia. Kita akan link dengan government dan sebagainya. Sebab ada kursus-kursus, kita ada consultant dengan coach akan ajar dia buat business plan. Oh, jadi kan nampak tak? Contohnya, kalau saya refer orang akademik, saya cakap, oh, tiada. Berdasarkan ni, tiada di Malaysia menyediakan business plan untuk orang ni. Walhal, dekat industri dah ada dah. Bila kita dah tahu situasi ni, kalau saya dah tahu dua-dua, oh, dalam research ni kena tukarlah. Kita nak beritahu bahawa, okay, tahap pemahaman petani ni tentang aspek bantuan kerajaan tu tidak jelas. Kita buat boleh buat ni kajian literasi. Baru kita nampak apa research yang kita nak buat. So sekarang ni jadi macam salah faham lah ni. Peternak ingat tak ada. Yang patut yang bank pula nampak macam dia orang ni sombongnya tak nak buat loan. Kan?
Yang kerajaan pula nampak bahawa kurangnya minat orang-orang belia, orang-orang yang kampung ke dah peternak binatang ni. Jadi kita pun sebagai researcher, apa aku nak buat benda ni? Okey, aku pun nak buatlah critical success factors. Kenapa nak tentukan kejayaan ataupun halangan kejayaan benda ni? Baru nampak kita nak meshkan dengan research. Itu maksud saya lah. Kenapa saya suka orang refer buat research ni balance dari segi information tu. Metodologi yang popular dan relevan, saya gunakan popular lah sebab kat Malaysia ni sangat sangat kuat term popular tu. Kalau orang tu nak pakai sekarang ni pakai DDR, semua nak kena pakai DDR. Kalau nak pakai moderator mediating, semua nak pakai moderator mediating. Jadi saya tambah perkataan popular kat situ. Kalau tanya saya, tak semestinya kena ikut trend popular tu. Yang paling penting, relevan. Relevan pada apa? Untuk menjawab objektif dan persoalan kajian. Okay? Mengenal pasti metodologi yang berpotensi. Itu tujuan dia. Jadi benda yang paling susah dalam bab tiga adalah membangunkan reka bentuk penyelidikan. Research design. Banyak tempat saya suruh diorang lukis. Okay, keluarkan satu kertas. Lakarkan reka bentuk penyelidikan anda. Ada yang duduk diam, ada yang tak boleh nak lukis. Ni kenapa tak boleh nak lukis reka bentuk penyelidikan? Ada saya jumpa tu, dia kata, saya tak tahu pun dalam penyelidikan yang kena lukis research design. Saya buat research design. Jadi, macam mana you buat research design? Saya pun, ni lah saya tulis 3.2. Apa yang you tulis? Reka bentuk merupakan satu proses penyelidikan yang menjelaskan proses-proses dalam penyelidikan yang dimulakan dalam proses pengumpul data sehingga analisis. Saya kata, betul lah. Itulah research design. Tapi yang betul tu definisi research design. Mana research designnya? Ibu pening. Udah yang saya nak buat. Proses tu lah. Cuba baca definisi tu. Oh, jadi kita kena propose research design dalam method. Memanglah. Jadi kalau tanya saya, kadang-kadang ni soalan pertama saya dalam bab 3, mana research design? Jadi kan, contoh. Tapi bukanlah saya kata semua, sekarang ni dah ramai dah orang tunjuk research design macam-macam, pakai research onion lah. Dia ada model-model tertentu, dia ada macam dalam buku research method dia refer dalam bidang masing-masing, ada dah scholar cadangkan ini contoh research design. Tugas kita sama ada kita setuju ataupun kita adapt research design dia. Kadang-kadang nak adapt ni kadang pakai dua buku, tiga buku, refer scholar dan sebagainya. Atau keluarkan research design baru. Kita akan bincang dalam bab tiga macam mana nak keluarkan research design baru. Okay. Last kali adalah merujuk pada cross-reference antara bidang ilmu atau multidisiplin. Macam contoh kawan saya bidang IT. Saya kata, you nak buat apa? Saya nak buat satu psychometric instrument. Psychometric lah senang cerita. Apa isu dia? Kata, dalam bidang ni, tu yang tak best ni dalam bidang IT ni. Kau tak ada isu. Kau kena ambil satu isu. Isu ni kau kena kaji lah isu apa. Itulah aku nak ambil kaji pasal isu halal lah, dia kata. Okay, kalau kau nak ambil isu halal, kau kena ambil second supervisor kau fakulti lain. Tentang contohnya perprosesan makanan. Barulah kau ada content bila kau nak buat IT tu cantik. Baru blend. Jadi trend dekat Malaysia sekarang ni dah ke arah tu. Lagi-lagi orang yang satu saya cakap tadi lah, orang matematik. Dia nak buat research matematik. Mesti ada isu. Isu apa yang kau nak ambil sekarang ni? Saya nak ambil isu maths. Isu yang kau nak ambil maths ni semua nak cover dah. Apa isu yang kau nak ambil isu dalam maths ni? Kau nak ambil math dalam perniagaan? Itu betul aspek pengurusan. Dalam pengurusan tu ada benda yang kau boleh mathkan dia. Jadi kau kenalah second supervisor daripada matematik. Itu contoh. Jadi itu dari segi kepakaran. Tapi dari segi saya, antara bidang ilmu tu perlu dilihatlah. Jadi tak semestinya hanya menunjukkan satu hala saja. Especially dalam ni lah, kualitatif kan, fenomena atau isu yang hendak dikaji serta metodologi yang boleh digunakan. Membantu penyelidik mengenal pasti pakar, ini penting juga. Ini tujuannya. Orang tanya saya tadi, orang tanya kan, macam mana nak tentukan pakar? Macam mana nak tahu jenis yang bagus? Kalau betul-betul kita gunakan SLR tadi contohnya, ataupun bahan-bahan, guna teknik yang betul cari bahan, automatically kita tahu dah siapa pakar. Nanti orang tanya pula, jenis kat mana nak hantar?
Dah bila kita dapat kenal pasti pakar siapa, nak kenal pasti jurnal senang je. Nak tahu jurnal yang bagus, carilah pakar. Kan? Nak cari pakar, cari jurnal yang bagus. Sebab itu selari. Orang yang pakar akan merujuk jurnal yang baik. Jurnal yang baik akan ditulis oleh pakar yang baik. Jadi dua-dua tu memang selari lah. Jadi kita tengok dekat reference. Sebab tu saya tengok kat reference. Kalau bidang saya lah. Dah tak ada nama-nama besar dalam kajian ni. Nama-nama besar yang klasik dengan nama-nama besar orang yang baru lah. Potential. Tak ada. Jadi kita pun katalah tak strong you punya literature review ni. Sebab you tak refer jurnal yang bagus. You tak refer scholar yang bagus. Kan? Menghubungkan bidang kajian dengan persekitaran seperti agama, politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Yang ini pun berkali-kali saya cakap, menulis ni kadang-kadang buka ayat, buka kata untuk setiap perenggan. Terus tak menurut Ahmad. Aduh, relax dulu, relax. Jangan terus main menurut je. Okay, kadang-kadang satu perenggan tu anda nak sentuh isu sosial. And you kata dalam kehidupan pandemik COVID-19, beberapa perkara yang kita rancang kebiasaannya perlu dipinda merujuk pada situasi. Titik. Okay, kita kata oh, perenggan ni nak menggambarkan bahawa dalam satu-satu keadaan wujudnya perubahan. Jadi ayat yang pertama tu relax tu. Okey, poin kedua. Menurut Ahmad dan satu kajian berkaitan bla 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 dalam tempoh COVID-19. Jadi okey, dia nak beritahu perenggan ni bahawa sesuatu perkara perlu ada perubahan. Jadi perenggan tu dimulakan macam tu. Itu yang saya katakan bagaimana nak kaitkan dalam konteks ekonomi. Ada masa nak buat agama, politik dan sebagainya. Eh? Okey, tulis bahagian 1.1, 1.2, 1.10. Ni contohlah, ni highlight balik. Ada orang tanya macam mana nak tulis bab 2 ni. Bab 2, kita mulakan dengan ada kesalahan sikit kat sini. Eh? Slide ni bukan 1.1, patutnya 2.1. 2.1, pengenalan ini adalah pengenalan bab. Memperihalkan apa yang ditulis dalam bab kajian literatur. Dalam bab literatur, bila nak tulis 2.1 ni, bila dah clear semua konten atau outline dalam bab 2, buat apa ni. So bab ini akan membincangkan contoh transformasi pendidikan negara, teori kajian, kerangka teori, model kajian, bla bla bla. Last kali nanti copy paste balik tadi. Jadi bab ini telah membincangkan sama macam bab 1 itu. Ini contoh, ikutlah LR outline thesis masing-masing. Okey, kesinambungan dalam latar belakang. Contoh, kan saya sebut. Oh, 2.2 ni 2.1 kan tadi? Ni 2.1, 2.10. Intro, conclusion. Kita pergi 2.2. 2.2 kan saya sebut, banyak kali saya sebut. Adalah kesinambungan latar belakang. Contohnya, tajuk tesis kita, membangunkan model sinergi kelestarian antara teknik pengajaran berkesan dan pentadbiran berstruktur dalam pendidikan abad 21. Contoh. Jadi apa yang saya nak buat? 2.2 overview. Overview apa dalam bahasa Melayu? Itu saya cari juga masuk overview. Overview transformasi pendidikan Malaysia ke arah pendidikan abad 21. Saya sambung 2.3 nak buat transformasi kelestarian model pendidikan ke arah pendidikan abad 21. Ataupun saya nak buat 2.2 nanti saya nak buat overview kelestarian transformasi pendidikan Malaysia ke arah pendidikan abad 21. Lepas tu saya ada buat subtopik. 2.21 transformasi pendidikan negara pendidikan abad 21. 2.2 evolusi model kelestarian pendidikan abad 21. Okay. Lepas 2.2, 2.3 dah buat apa? 2.4 apa? 2.4 teori. Jadi sebelum masuk teori, ceritalah benda-benda yang kita nak memperkasakan. Hari itu ada limit dekat latar belakang, tak boleh cerita banyak. Okey, maka kembangkanlah latar belakang dalam bab 1 tu jadi 2.2 dan 2.3 ataupun pecah 2.2 tu jadi 2.21 ataupun 2.2.2. Okey, sebelum saya cerita template 2.2 tu, ada soalan nak tanya? Saya buka soalan lah sama ada dekat bahagian chatting atau bahagian live untuk tanyakan soalan. Sebelum saya ceritakan template untuk menulis 2.2. Ini bukan template yang fully sebab saya snapshot dulu supaya kita dapat gambaran awal sedikit-sedikit sebelum kita masuk hari minggu depan bila masuk kat template, boy you have. Oh, ni template untuk kita buat 2.2. Oh, ni template nak buat 2.3. Jadi semua orang dah dapat
pengenalan itulah, kan? Line through, kan? Minta maaf, tak apa, kita rekod. Nanti kita macam biasalah, kan? Kalau mata saya segar nanti, memang saya tunggu kejap, nanti saya share. Kalau tidak, awal pagi besok saya bagilah, kan? Fuji Kusuma tanya lagi, dalam literature review, kajian harus menjawab semuanya dalam objektif kajian, elemennya. Okey, dia betul macam ni. Fuji macam ni. Kalau kita baca articles, artikel jurnal, di mana artikel jurnal tu jenis artikel dia lah artikel jenis penyelidikan. Artikel jenis penyelidikan, dia mesti ada intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Jadi, kalau tanya saya, apa yang nak tulis dalam literature review? Kelima-lima tu lah. Kita boleh ambil intro dia, kita boleh ambil literature review dia. Tapi literature review berhati-hatilah, kan? Sebab kita tak boleh ambil literature review orang. Kita kena ambil dapatan kajian dia menjadi literature review kita. Okay, tapi kita boleh tengok method dia, analisis apa dia guna. Kita hanya menyebut. Okay, merujuk Ahmad, kita beritahu dia. Dia pakai teori apa, dia pakai method apa, dia pakai analisis apa, pakai conclusion apa. Senang cerita, pasal paling mudah dia, kalau Fuji rasa tak dapat faham lagi maksud literature review. Literature review adalah abstract. Abstract. Apa ada dalam abstract? Kan ada intro, LR, method, analysis, discussion. Jadi, literature review perlulah ada komponen abstract sendiri. Itu kena ada semualah. Tapi kalau kata copy satu abstract, satu abstract, satu abstract, kita kata ini namanya summary abstract. Tapi literature review kena membincangkanlah. Dia subjektif. Ada masa kita nak bincang, tak semestinya kena letak semua dalam satu perenggan. Mungkin perengganan pertama ni, you ada tiga authors. Tapi tema perenggan ni nak cerita tentang lokasi dan juga objektif. Okay, kita ambil tiga kajian. Okay, kita gabungkan tiga kajian ni nak cerita dalam satu perenggan. Tapi tema perenggan ni nak sebut cuma kajian di country mana dan nak beritahu dia buat apa. Apa objektif kajian dia. Jadi bolehlah. Ha, jadi satu perenggan tu cuma nak beritahu perenggan itu memang ada tiga citation. Cuma nak beritahu negara dan objektif perenggan yang kedua. Ha, boleh pakai tiga orang yang sama tadi. Tapi nak bincang dari segi aspek apa pula? Mungkin aspek metodologi dengan sampel, jumlah sampel. Metodologi guna apa dan jumlah sampel. Perenggan yang seterusnya. Macam itulah. Tak semestinya satu perenggan tu nak kena cerita intro, LR, method, analysis, discussion. Itu maksudnya naratif penceritaan tu ikut kesesuaian. Soalan Fuji tadi yang berdasarkan gambar rajah tadi. Perasan tak saya dipecahkan piramid tadi tu? Kena cerita introduction ataupun overview, kemudian cerita theoretical, kemudian cerita konsep, kemudian cerita apa ni, maklumat yang menjawab pada penyataan masalah, objektif, persoalan kajian dan metodologi, kemudian conclusion. Asas dia yang tu. Asas dia yang tu. Yeah? Okay, ada soalan nak tanya? Sama ada dekat live ke? Yeah? Kita biasalah tu kalau dah pukul 10 lebih masing-masing dah ni kan. Kita baru 10:30 awal lagi. Kan? Ada soalan nak tanya? Tengok kat bahagian chatting dah tak ada soalan dah tu. Kan? Kalau tak ikut turutan boleh tak? Okay. Nabila, saya punya advice untuk peringkat awal tak apa. Tak apa. Dia memang peringkat awal tak ada siapa yang perfect dekat literature review. Kalau rasa susunan perenggan tu tak apa kemas, tu itu normal. Nah, tapi sampai time to time nanti kita akan dapat benda tu. Ha, kan? Untuk peringkat awal jangan kita macam terlalu berprinsip nak semua perfect. Ha, kan? Kita buat dulu. Macam mana kita nak decide anak-anak untuk subtopik macam 2.2, 2.1. Keperluan dalam penyelidikan. Dan dia tak datang serta-merta. Yang dia tak datang terus. Oh, hari ni terus nak buat 2.2 tu dapat perfect. 2.21 apa, 2.2 apa. Tak. Kadang-kadang benda tu datang macam saya dah siap buat 5. Dah siap buat 5. Saya kata, oh kena ada 2.21. Baru saya tambah 2.21. Kalau tanya saya, Asina, dia tak ada siapa yang dapat dengan tepatnya meneka apa yang ada dalam 2.21, 2.2. Memang betul kita nak cepat. Kes cepat. Oh, kita kena ada lah 2.21 apa, 2.22. Tapi research itu adalah journey. Research itu adalah journey. Jadi benda-benda tu akan
Kalau kata you buat 2.21 pun, ada masa kadang-kadang you kena keluarkan. Ada masa macam tak cukup, kena tambah 2.22. Tapi apa yang macam saya sebutkan tadi, ada sebab you nak cerita tentang 2.2, nak extend balik ke latar belakang. Supaya orang yang audien, orang yang bukan dalam bidang you ataupun orang yang mungkin terkeluar di bidang, katalah you bidang counselling. Tak semua bidang counselling akan faham dalam bidang kita. Jadi kita kena kupas besar sikit. Contohnya, dalam konteks perspektif kajian di Malaysia, mungkin latar belakang tu bentuk umum. Memang di hujung tu highlight nak buat di Malaysia. Tapi orang kajian ni dibuat di Malaysia. Jadi orang nak tahu aspek tu. Jadi dekat, dalam kat Malaysia ni apa benda you nak sentuh. Mungkin tadi nak sentuh mungkin dalam konsep prinsip. Mungkin nak sentuh mungkin amalan di Malaysia macam mana. You nak sentuhkan sebab kajian ni melibatkan public organisation. Mungkin nak cerita dasar. Jadi bergantunglah susunan 2.21, 2.22 tu berdasarkan spesifik kajian ini. Ha, kan? Okay, LR jika lebih 5 tahun tak ada masalah, kan saya sebut tadi. Perkara yang untuk you nyatakan. Kadang tak boleh, kita kena mulakan dengan dia. Dia pioneer. Jadi you nak nyatakan benda-benda ni datang daripada ni. Ataupun datang daripada satu konsep atau teori ni. Teori tu 1949. Takkan tak boleh nak. Side. Walaupun dah 50 tahun, boleh side. Tetapi yang tak boleh sekarang membincangkan hal 1945 tu. Atau 1949 tadi tu. Sebab dia tak relevan dengan sekarang. Tapi kalau sekadar nak menyatakan perkara ini datang mulanya, pioneernya pada tahun 1949. Ha, lepas titik tu, dan baru 5 tahun kini. Sebab kita kena bincang kajian-kajian terbaru yang menggunakan teknik 1949 tu. Ha, itu yang kata kalau tanya saya tak ada masalah. Dan satu lagi kalau tanya saya lah kan, secara logik je lah kan, ni sayalah yang buat penyiasatan tu. Kalau sayalah nak boleh ubah, dia bukan 5 tahun terkini, 10 tahun terkini. Tetapi dalam 10 tahun terkini itu, pemberat weightage dia berat kepada 5 tahun terkini. Ha, tu maksud dia. Kan? Tapi tengok bidang juga. Saya cuma melihat kepada, saya memang rata-rata sekarang ni memang saya tengok tesis Euro, tesis UK especially. Dan saya boleh menyimpulkan bahawa tidak semua dalam tesis menggunakan 5 tahun sekini. Tidak semua. Saya. Tapi bila tengok dari segi keseimbangan, dia meraihkan ilmu. Ada perkara nama dia nyatakan. Nyatakan tu banyak tahun yang lama. Tapi bila membincangkan sesuatu perkara, merujuk penyataan masalah dan objektif kajian, dia banyak menggunakan sumber-sumber yang baru. Cuma baru kat sini saya anggap jenis orang berbeza. Kalau macam saya buat PhD saya 8 tahun. Kalau kata cerita 2020, dia bermula pada tahun 2012. Jadi citation saya 2012 sampai 2020. Orang akan nampak pada 2012 tu adalah lama. Tapi sepanjang penulisan itu bermula 2012. Okey, apa yang saya kena buat? Tetap ada citation saya 2011, 2012. Tapi saya perbanyakkan tahun-tahun yang baru supaya nak nampakkan terkini, kekinian itu. Ha, kan? Oh, soalan ni susah nak jawab. Maximum page 4 LR. Tak ada siapa pun dapat jawab tepat dah. Kan? Sebab masing-masing ada jawapan dia sendiri. Kalau macam saya tidak melihat dan saya tidak pernah mengatakan specific numbers tu level literature review. Ada orang kata 5 buku surat, 100 buku surat tak. Bagi saya kan, kalau ada orang kata, oh, membaca ni tak puas lah 10 buku surat ni, so kena lebih lagi. Biasa tu bersifat kualitatif. Okay. Tapi bagi orang kuantitatif, bacaan dia macam dia menemukan macam ni tau, lagi banyak tulis, lagi banyak silap. Ha, jadi bagi orang kuantitatif, mungkin saya boleh kata berhati-hati dalam penulisan yang banyak itu. Dengan banyaknya menulis itu akan menyebabkan penulisan kita akan menemukan perkara-perkara yang error. Bila silap dalam tesis akan mempengaruhi lah dari segi kualiti lah. Kita panggil kualiti lah. Kan? Walhal asas. Ini nak kena belajar filosofi ni dalam research. Research filosofi bagi orang kuantitatif adalah accurate. Tepat. Bermaksud hanya menulis literature review yang relevan, yang fokus, yang objektif dalam kajian. Apa pula filosofi research bagi kualitatif? Mencari
menghuraikan, mengeksplorasi secara mendalam, terperinci, memperkaya atau kayanya pelbagai perkara. Jadi, ia luas. Tambah lagi, mana temun dalam kualitatif adalah subjektif dan fleksibel. Oh, seronoklah orang kualitatif. Memanglah orang kualitatif, kita tak boleh. Saya yang baca ni, baru baca dua perenggan, kata Premier Literature Review tak bagus. Saya kena baca sampai habis, baru saya boleh nampak apa yang kurang, apa yang lebih. Tapi kalau kuantitatif, saya happy baca tesis kuantitatif. Sebab saya boleh jumpa kawasan-kawasan kemalangan. Ha, dekat bahagian ni ada kesalahan, bahagian sini kesalahan. Sebab tugas orang kualitatif, sorry, kuantitatif boleh menemukan kesalahan sana sini lah. Ha, jadi sebab tak accurate. Tapi kalau kualitatif saya pakai accurate, tak betul tu. Sebab kualitatif bukan mesti pakai accurate. Yeah? Jadi tak ada limits. Tak ada limits lah. Saya susah nak katakan limit ni. Kalau saya nanya saya, saya 10 muka surat, okey. Kalau saya, 10 muka surat, mula muka surat, okey lah. Tapi kalau saya cakap kan, kata, haa 10 muka surat, intro pun saya pun 20 muka surat. Ha, tu susah saya nak bagi contoh. Yeah? Saya pun cakap dia 10 muka surat, saya pun buat lebih daripada 10 muka surat. Memang rancangnya nak 10 muka surat je literature review. Bila dah tulis dia banyak pula kan. Tapi lepas tu bila kita baca, kita tengok ada benda lagi. Oh 10 muka surat tak boleh, kena tambah. Oh saya prepare 50 muka surat, rancang 50 muka surat. Bila dah buat, tepu dah. Kalau bincang balik pun macam mengada-ngadakan sesuatu yang tak perlu. Ha, jadi tak perlu juga, tak sampai ke 50 muka surat. Plan 50, selesai dapat 30 je kan. Dan tanya dengan supervisor pun, supervisor dia, dah ni pun dah cukup Fazli, dah 30 surat pun saya dah baca pun rasanya dah banyak benda yang berulang. Oh kan, ni kalau panel nampak ni, confirm dia delete. Ha, betul juga kan, benda dah berulang kan. Okay, untuk bahagian overview, lebih kepada isu atau keadaan semasa atau keadaan mencubi hanya yang brief discuss. Okay, saya tak kisah, boleh isu semasa, keadaan semasa boleh. Tapi tolonglah relevan dengan topik kita nak kaji ni. Ha, jangan hanyut, jangan hanyut. Ha, jangan hanyut, dia betul-betul bersesuaian dengan konteks kita. Ha, jangan jadi macam, ush, ini dah umum sangat. Ada kata, jangan jadi umum. Ha, dia adalah umum ke arah khusus. Ha, maksudnya, dia walaupun dia agak macam umum, tapi dia ke arah khusus. Bukan umum dan menjadi umum juga. Ha, tak boleh lah. Dia kena, research sebab tu saya buat piramid. Umum, lepas tu dia zoom. Ha, jadi, penulisan umum tu ke arah, okey, walaupun tak sentuh kita punya objektif kajian, tapi kalau kita baca dekat ibu negara umum tu, dia berkait dengan objektif. Ha, jadi kalau boleh tanya saya, umum tu, overview tu, walaupun dia bersifat umum, tapi kita boleh nampak bayangan secara tidak langsung ke arah penyataan masalah kita dan objektif kajian kita. Ha, jadi itulah bahasa yang saya boleh lontarkan lah. Eh? Dia kata untuk bagi overview lebih kepada isu atau keadaan semasa mencukupi untuk hanya brief dan discuss dalam negara saja ataupun perlu juga sentuh mana-mana. Okey, isu macam ni. Kalau tanya saya, bagus juga kalau kita sentuh secara worldwide. Okey, dan contohnya kalau you kaji dekat Indonesia, okey, kena tengok kat Indonesia. Tapi yelah, sebelum takkan terus ayat pertama terus Indonesia. Kan? Mungkin mungkin kata 2.21 kita ambil isu luar. Kan? Itu yang buat one point tu. 2.22 ambil aspek Indonesia. Itu cerita pun boleh juga. Itu cerita macam tu. Okay. Tapi kalau terus tengok dekat overview tu terus dekat Indonesia, mungkin kita akan nampak macam mana pula dekat luar negara. Okay. Mungkin saya selaku panel saya tak nampak benda tu. Mungkin panel yang lain nampak. Okay. Saya nak tengok you punya 2.2. Kenapa you terus masuk Indonesia? Kenapa you tak terus masukkan secara worldwide dulu? Lepas tu baru you masuk Indonesia. Okay. Itu saya kata subjektif, mungkin saya terlepas pandang tak tanya, mungkin panel kedua nampak benda tu. Okey, mungkin panel pertama tak nampak, mungkin panel kedua tak nampak, tapi panel ketiga nampak. Ha, jadi kalau tanya saya, alangkah baiknya bukan cerita banyak, bukan cerita banyak perenggan, tapi alangkah baiknya melibatkan kedua-duanya. Mulakan dulu secara ringkas dari segi worldwide, kemudian bawa zoom supaya kita akan nampak kenapa worldwide itu ke arah Indonesia. Nanti orang tanya juga kenapa Indonesia. Jadi biar pengenalan itu menunjukkan bahawa you nak ke channelkan Indonesia ada sebab. Ha, jadi itu tujuan yang letak. Kalau kita antarabangsa lepas tu you zoom ke Indonesia macam kita nampak. Kenapa Indo ni? Ha, kenapa Malaysia? Ha, jadi kat situ pun ada apa? Kelompongan lah dari segi penerangan kat situ. Eh?
Halui soalan ni. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Susah sangat soalan ni. Boleh bagi contoh teori ilmu untuk kuali dan kuantitatif dalam literature review. Soalan ni. Susah nak jawab. Banyaknya. Tak ada siapa boleh jawab soalan ni. Sebab soalan ni terlalu terlalu umum. Kan? Contohnya macam you tanya soalan, saya akan berpindah ke Indonesia. Okay. Cuba cadangkan rumah dekat Indonesia yang saya akan duduk. Jadi orang nak jawab pun, susah nak jawab soalan ni. Indonesia ni luas. Kan? Kau nak duduk dekat daerah mana? Kan? Kau nak duduk dekat kampung ke? Nak duduk kat bandar? Kau punya bajet berapa? Jadi kalau tanya saya soalan Alwi, susah nak jawab soalan ni. Sebab bila cerita pasal teori ni, siapa-siapa pun hanya dapat guide kalau ada spesifik lah. Bukan salah soalan. Soalan saya terlalu umum soalan ni. Jadi saya tak boleh nak jawab soalan teori ilmu ni. Kalau saya nak cerita pasal teori ni, kan? Kalau saya lah beratus. Ratusan teori. Malah kalau kita kaji beribuan teori. Kalau campur kuali dengan kuanti, banyaknya teori yang saya tak tahu. Itu paling tepat. Terlalu banyak teori yang saya tak tahu. Kalau saya tahu sikit. Kan? Jadi kena baca lah. Ini kalau tanya saya, kalau good start lah. Kan? Kalau Alwi ni contohlah yang kat Malaysia ni satu buku namanya Selected. Selected Theory in Social Science Research. Selected Theory in Social Science Research. Dekat situ ada dalam 47 teori. Itu pun sikit sangat teori tu. Jadi susah lah. Maksudnya kan susah. Maksudnya nak jumpa, kalaulah kat dunia ni ada jual 101 teori, memang kita kena beli lah. Malangnya tak ada. Malangnya tak ada orang jual buku teori macam tu. Biasanya satu buku satu teori je. Okay. Teori ilmu apa-apa sajalah. Boleh datang nama dia teori, prinsip, fundamental. Macam buku teks kita belajar masa kita degree tu. Theory and practice. Theory dan konsep. Jadi, bila sebut ilmu tu, dia boleh datang pada teori, konsep, models, apa lagi, amalan, fundamental, mekanisma. Kan? Jika kita integrate dua disiplin ilmu, bagaimana nak tentukan yang mana bincang sebagai konsep utama? Okay. Okay, Suraya, soalan ni. Pertama, anda kena pasti dulu mana utama, mana sokongan. Okay. Ni seronok nak cerita lepas ni, tanya. Okay, kalau you pakai dua teori, adakah teori tu complement ataupun redundant? Kalau dia bersifat redundant, you kena pilih salah satu sahaja. Kalau dia bersifat complement, bermaksud kedua-dua teori itu adalah utama. Okay. Bila perkara utama tu dijadikan sebagai asas. Okay. Bila jadikan sebagai asas, kita melihat bahawa teori itu perlu ada tambahan ataupun dipanggil perlu ada sesuatu untuk melengkapkan teori tadi. Disebabkan perkara-perkara tertentu, contohnya keperluan, macam saya kata lah, kelebihan, kadang-kadang keadaan yang kritikal sekarang ni. Jadi you perlu menambah beberapa atau satu untuk menguatkan teori. Jadi bila menambahkan sesuatu perkara lain tu, yang you tambah itu, itu namanya sokongan. Contohlah, dalam teori itu tidak ada elemen teknologi. Tak ada. Tak ada elemen teknologi. Dalam keadaan sekarang, dalam pendidikan yang kena blended, yang kat rumah ni, belajar di rumah, kita perlukan teknologi. Jadi teori itu perlu ada sokongan. Jadi saya gunalah nama dia model teknologi pendidikan. Jadi model teknologi pendidikan itu adalah sokongan. Saya punya teori apa? Teori saya adalah teori kognitif. Contoh. Contoh saya pun tak familiar sangat. So, jadi kena pasti mana satu utama, mana satu sokongan. Okay. Saya tak berapa jelas beza kuali dan kuantitatif dalam literature. Perlu select teori untuk kuanti, perlu nyatakan semua teori dalam kualitatif. Oh, soalan Alwi. Kena banyak baca ni Alwi. Soalan Alwi ni. Alwi ni kalau tanya saya, kalau soalan-soalan Alwi ni, kalau kata saya dalam mengaji ilmu, asas sangat ni.
soalan naluri ni. Kan? Tak apalah kan. Bab belajar tanya tak salah. Okey. Dalam kuali dan kuanti ni, dia macam ni lah. Ada beberapa perkara macam ni yang kita dalam kehidupan kita macam ni. Saya cerita pasal kenaikan pangkat. Mama Alwi ceritakan kenaikan pangkat. Saya ni, dekat universiti saya tu ada kriteria untuk kenaikan pangkat. Okay, ada kenaikan pangkat. Saya fulfillkan kenaikan pangkat tu. Fulfill, cukup syarat. Lepas tu saya hantar permohonan untuk saya kenaikan pangkat. Ikutkan saya dah dapat naik pangkat sebab saya dah cukup dah semua tu. Tapi saya tetap akan dipanggil dalam interview. Okay. Dalam interview itu, ditanya beberapa perkara yang tidak ada dalam senarai sema aku, panduan tu. Okay, contohlah saya sejenis orang yang lurus. Okay, saya tak jenis orang yang membodek atau menjanjikan apa-apa sesuatu yang saya tak buat. Dan saya akan jawab dalam bentuk kuantitatif. Okay, Fazli, boleh tak nanti kalau you buat macam ni? Mohon maaf, saya tak boleh. Fazli, nanti kalau ini jadi sini, jadi pengarah sini, saya pun cakap saya tak boleh. Dan akhirnya keputusan interview tu menyebabkan saya tak dapat untuk naik jawatan ataupun naik pangkat. Walhal saya cukup kriteria berdasarkan checklist tersebut. Jadi kat sini apa yang muncul? Terdapat perkara-perkara lain yang tak dapat kita jangka atau perkara-perkara lain yang dipanggilkan subjektif muncul dalam situasi memohon untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau tanya saya, mungkinlah ada orang kata tak puas hati, kenapa tak dapat naik pangkat? Aku dah fulfill semua kot. Yang dia tanya kat soalan interview tu benda-benda perkara-perkara yang tak tertulis perkara tu. Tapi you kena terima hakikat keputusan daripada interview tu tidak meluluskan kan kita untuk kenaikan pangkat. Walaupun kriteria dia dah ada. Kan? Jadi apa yang ada dalam kriteria itu adalah kuantitatif. Cerita penuh pasal interview tadi tu bila ada checklist macam tu ikut panduan dan juga ada soalan interview tu namanya mixed method. Tapi orang yang nak buat kuantitatif tu tak payah fikir pun isu interview. Sebab dalam kuantitatif merujuk pada soal selidik dan panduan itu saja. Dia nak uji itu saja. Jadi kalau kualitatif, kita tak tahu jadualan interview, kita tak tahu soalan apa yang orang nak tanya kita. Boleh ke siapa-siapa agak nak minta kerja tu soalan-soalan interview yang ditanya? Saya tahu mesti ditanya data belakang. Tak. Saya interview orang mesti minta kerja, saya tak semestinya saya tanya data belakang. Saya tanya soalan, saya tanya bila kali terakhir telefon mak. Mana dia pernah prepare pun soalan dia bila last telefon mak. Jadi mungkin soalan-soalan saya tak sama dengan soalan-soalan orang lain buat interview. Jadi dalam kes-kes ni, benda-benda yang kita tak boleh nak confirm kan, kita kena baca literature review untuk ketika itu sampai face literature review, itu saja yang terbaik yang kita boleh kumpulkan. Jadi kualitatif, nak dapatkan yang baik itu, dia kena rujuk pelbagai teori. Tapi masih dalam tema yang relevan sebab dia tak dapat pasti apakah nanti soalan yang dia free. Soalan mungkin dia boleh prepare. Soalan kita prepare tapi kita tak dapat menjangkakan jawapan. Jadi sebab tu kita kena baca, sebab tu orang tulis dalam literature review kualitatif ni, dia takkan dapat perfect. Bila dapat interview, dapat dapatan tu baru dia top up balik dekat literature review. Jadi bila you nak buat kuantitatif, ni bahasa buku Alwi. Teori dalam kuantitatif adalah testing. You nak menguji teori itu. Itu kena jelas. Siapa yang buat kuantitatif, you kena sedar kita testing teori. Orang kualitatif. Orang kualitatif tak pernah menguji teori. Kita menggunakan teori itu untuk kefahaman. Kita rujuk teori itu untuk meaningful. Tapi orang kuantitatif bukan saja-saja nak letak teori. Sebab tu you pakai 4 teori dalam kuantitatif. Saya kata kenapa banyaknya teori? Sebab kajian ni yang berkaitan. Okay, soalan saya. Dalam objektif kajian, mana satu objektif yang menguji keempat-empat teori tu? Saya tak. Saya cuma test satu teori je.
Jadi tiga teori tu apa? Baru kita fikir, kenapa aku refer tiga teori ni? Tu bincang balik. Sama ada teori yang lain itu bukan adalah teori. Dia boleh jadi sokongan. Ataupun dan selainnya. Ataupun kena buang. Kalau macam student saya, perlu dibuang ketiga teori itu kerana tiga teori itu tidak diuji dalam kajian. Orang kuali tak perlu buang. Sebab dia refer teori bukan untuk diuji. Dia refer teori untuk dapat knowledge. Kenapa penting sangat knowledge? Orang kualitatif ni buat research, dia tak tahu banyak perkara. Bila dia baca, bila dia explore, semua dia kata, okay, ni mungkin kot benda ni penting. Oh, ini boleh menambahkan, ni boleh menambahkan pengetahuan saya. Jadi dia tulis saja. Macam you all sekarang ni, buat literature review. Pertama kali buat PhD, kena tulis literature review. Takkan terus perfect. And buat, buang, edit. Itu nama tu, itu bersifat kualitatif lah. Tapi kalau kata semua you dah tahu, macam tadi, dapat outline, semua dah jelas apa nak buat, apa nak buat, apa nak buat. Beruntunglah supervisor dah keluarkan outline dalam bab 2. Ketika itu, you tulis betul lah sebab pandangan supervisor. Tapi mungkin nanti dekat Viva atau proposal depend, mungkin panel dan panelis akan nampak akan beri suggestion yang lain pula. Mungkinlah. Nurul Aida, pakcik ada tak buku cerita pasal teori-teori dalam marketing? Saya not recommend Aida baca buku teori marketing. You kena baca jurnal. Banyak kita ada jurnal teori marketing. Cari jurnal tu. Ada banyak jurnal dekat luar tu di top publisher. Dia punya nama jurnal tu marketing teori. Kat situlah seelok-eloknya baca teori sebab kat situ kita akan nampak keluasan perbincangan kajian-kajian. Jadi kalau you baca teori tu, buku teori tu umum sangat, umum sangat. Jadi kita ni tak cukup bagus untuk menginterpretasi teori. Sebab kita bukan orang yang bidang theoretical. Jadi kalau baca buku, kita mungkin bersangka kurang tepat ataupun interpretasi kurang tepat. Tapi kalau you baca artikel jurnal, kita dapat matching kita punya kajian apakah teori marketing yang sesuai dalam konteks kita ni. Jadi bila you search articles, you akan nemukan artikel yang match dengan tajuk tu. Tengoklah teori apa dia pakai. Yang kita kena buat sekarang mengumpul. Bila orang kaji pasal A, check apa teori dia, record. Orang pakai artikel ni, apa teori pakai. Jadi kat situ you akan summarize. Oh, dalam bidang aku ni sebenarnya wujud 5 teori. Apa beza dia teori ni? Oh, teori ni digunakan untuk kajian buat instrumen. Oh, teori ni orang gunakan kajian untuk tengok hubungan. Tengok kartu kerja kita. Oh, kita nak tengok hubungan. Dalam marketing, nak kaji hubungan, ada 2 teori saja. Mungkin 2 teori tu yang digunakan dalam kajian. Jadi kalau you baca buku, you faham tapi you tak boleh nak interpretasi. Itu nasihat saya lah. Sebab tu dalam literature review kita ada buat template. Bila kat template tu baru kita akan nampak kesesuaian teori yang digunakan dalam kajian. Dia senang je. Dia bukan cari teori tau. You kena cari articles. Bila you ada banyak artikel, kita akan tentukan okay, setiap artikel yang kita jumpa ni apa teori digunakan. Okay, kita kena study. Kenapa aku nak kena begitu teori dia? Tak boleh. Boleh tengok. Dia ni buat apa? Oh, dia buat eksperimen. Oh, dia nak tengok perbezaan dia pakai teori ni. Cuba tengok lagi marketing. Oh, dia nak tengok eksperimen perbezaan. 10 artikel aku jumpa yang nak buat perbezaan dia pakai teori yang sama. Itu nak buat maksud bahawa tu dah saturated dah tu. Jadi kalau kita nak buat perbezaan, pakai teori tu. Sebab dah menemukan. Okay, buatlah tengok teori marketing lain. Itu contoh dia. Kita ni cari teori adalah tengok, oh aku bidang makanan, kena pakai teori makanan. Kurang tepat. Kita sekarang nak buat apa? Oh, saya nak menentukan hubungan. Menentukan hubungan apa? Antara marketing, promosi dengan harga. Okay, tak carilah artikel yang ada perkaitan hubungan promosi dengan harga. You pun cari. Okay, dah jumpa tak? Saya dah jumpa dah 20 artikel tentang hubungan promosi dan harga. Cuba keluarkan apa teori yang digunakan. Kita pun buat matrix. Kan matrix kan? Problem statement, objektif, teori, negara, method, sample, unit analisis. Cuba kita tengok. Banyak-banyak kajian lepas ni yang paling mirip dia adalah nombor 3 ni. Sebab aku akan pakai method ni juga. Aku akan pakai sample ni juga.
aku pakai ni juga. Jadi dia lah paling match dengan kita. Ingat, teori ni nama dia teori penyelidikan. Jadi kena tengoklah penyelidikan. Bukan tengok laras bahasa, bukan tengok nama. Oh, aku buat kajian makanan, aku pakai teori makanan. Itu namanya teori konten. Yang kita nak kena buat sekarang adalah teori penyelidikan, bukan teori konten. Itu kena faham tu. Antara bidang kandungan dengan penyelidikan. Kita buat sekarang penyelidikan, kan kita nak buat buku teks. Kalau kita buat buku teks, memang pakai teori konten. Jika kita integrate dua disiplin ilmu, tentu yang mana dicang sebagai konsep utama, bidang yang you register sebagai PhD. Kalau kata you bidang register you adalah bidang pengurusan. Dalam bidang pengurusan, you nak masuk teknologi. So, aspek pengurusan dulu, baru lepas teknologi. Contohnya, kalau macam dekat universiti saya, kita ada universiti, ada fakulti pendidikan dan kita ada satu lagi fakulti pengurusan. So, fakulti saya pengurusan namanya pengurusan pendidikan. Sepatutnya lah kefahaman saya lah, mungkin salah pandangan saya, kita kena pakai teori pengurusan pendidikan. Sebab bukan teori pendidikan tetapi teori pengurusan pendidikan. Atau pakai teori pengurusan, apply dalam pendidikan. Sebab saya register duduk fakulti pengurusan. Jadi, you register PhD buat mana? Kalau kata you buat ekonomi, ekonomi nak link dengan Islami, ekonomi Islam macam saya, ekonomi Islam. Okay? Jadi, saya register bagi ekonomi. Jadi, ekonomi dulu. Ekonomi dulu pada tahun Islam. Saya nak pergi Islam dulu. Boleh? You pergi fakulti. Fakulti Islam. Fakulti pengajian Islam. Dalam pengajian Islam tu ada yang sahabat saya duduk pengajian Islam tapi topik ekonomi. Tapi dia pergi dulu pengajian Islam. Baru dia apply dalam ekonomi. Jadi kena faham tu lah. Macam kat tempat saya selalu confuse antara ekonomi pendidikan dengan pendidikan ekonomi. Kena jelas lah. You bidang pendidikan ke bidang ekonomi? Oh, saya ekonomi. Oh, you pakai hardcore teori ekonomi. Apply dalam pendidikan. Kalau you pendidikan ekonomi, pakai teori pendidikan, absorb dalam ekonomi. Jadi kalau tanya saya, kena tengok kat mana you register lah. Kalau pandangan saya lah. Kalau you register dalam bidang teknologi, kenalah teknologi dulu. Nanti penilai pun orang teknologi. Bukan orang dalam bidang yang kedua tu. Kalau tanya saya lah, kita buat PhD. Jangan gaduh pula ni. Bila gaduh pasal PhD ni, kena tengok kita daftar kat fakulti mana dan bidang apa. Jadi kita kena ikut. Buku ni. Saya advice dia. Pergi kat website ni. Semua buku ada. Buku 2021 pun ada. Pergi website ni. Dibgen is. Nanti you carilah buku-buku apa nak. Buku research method ada. Buku literature review ada. Saya rasa kalau pergi kat Legal East ni 10 hari pun dia tak nak keluar. Semua buku ada. Boleh dapat. Nanti carilah buku nak buku literature review ke buku teori ke apa semua tu. Kalau tak ada tu maksudnya buku tu tak ada lah. Itu yang senang cerita tu. Itu yang cari buku ni susah. Kalau you nak cari semua nak jadi buku. Tak semua topik yang you nak ada buku. Sebab kalau you faham isu paling besar buku ni tak semua orang tulis buku. Macam saya. Kenapa saya cakap dengan you all ni saya tak tulis buku? Padahal nulis saya tu boleh keluar buku. Cuma saya ambil keputusan dan saya sebabkan faktor limitasi saya tak buat buku. Jadi you tak dapatlah apa yang saya cakap ni dibukukan. Maksudnya itulah sekarang ni tak semua perkara dibukukan. Tetapi sebagai seorang research, wajar apa yang dia sebut, apa yang dia faham, apa yang dia collect data dan analyse perlu diterjemahkan dalam artikel jurnal. Jadi semua perkara tu dalam artikel jurnal ada. Tapi buku, tak semua buku akan cerita benda itu. Adakah cerita, ni tadi konsep Amilah ni, soalan saya tak tanya ni. Saya tak bincang ni. Merujuk pada piramid terbalik tadi, adakah teori kita boleh diceritakan dekat bawah sebab kita nak cerita tentang subjek kajian dulu dekat atas? Sebab tengok ada tesis lepas, teori dia cerita dekat bahagian bawah, lepas tu cerita tentang subjek kajian. Bila you compare, yang tu yang saya tak boleh nak jawab. Mungkin bidang ilmu. Tapi kalau tanya saya, bila apa-apa mesti asas dulu. Tu saya lah, saya tutup dulu pasal teori ni. Asas dulu. Tapi kalau asas itu dari teori, maka ceritalah teori dulu. Dia macam itulah, kena tahu jugalah. Apa-apa kehidupan kita semua mulakan dengan asas. Mana ada orang hidup tak ada asas.
Okay. Tetapi dalam kajian you ni, mungkin yang dikatakan asas tu dari subjek. Soalan saya nak bagi contoh sebab saya tak nampak. Okay. Katakanlah asas tu daripada subjek. Dan teori itu bukan asas. Maka boleh letak teori kat bawah pada pandangan saya lah. Kan? Mungkin saya kurang arif semua bidang. Tapi kalau begitu bermaksud kefahaman saya, teori itu bukan asas. Ha, macam mana saya nak ceritakan sesuatu perkara kan? Ha, saya nak belajar calculus dalam maths. Saya cerita calculus dulu. Dah last kali tu boleh saya cerita. Satu campur satu, dua. Satu tolak satu, kosong. Kalau tanya saya, tanyalah semua dengan cikgu mat. Cikgu mat takkan setuju. Kita kena belajar dulu asas mat dulu. Wow, boleh belajarkan algebra ke, calculus dan sebagainya. Itu maksud saya lah. Tapi kalau maksud Nabila, bahawa apa yang saya cerita tu sebenarnya berlainan konteks Nabila. Bahawa dalam bidang-bidang tertentu, bidang-bidang saya ni memang secara amalan, secara praktisnya, dekat fakulti saya, supervisor saya semua macam tu, maka ikutlah. Ha, yang tu yang dikatakan sebagai gaya penulisan ikut bidang. Ha, saya tak boleh nak kata saya betul. Tapi kalau you tanya secara umum, asas dalam penyelidikan, apa-apa asas gerak dulu. Apa-apa asas gerak dulu. Itu dalam konteks penyelidikan. Tapi dalam nature bidang, keunikan bidang tu mungkin ada yang berbeza-beza lah. Ha, yang tu memang di luar kemampuan saya lah untuk menafsir bagaimana kalau saya nak kena setuju bulat yang teori cerita bawah. Cuma saya cakap tadi lah, mungkin subjek itu dah mencerminkan asas. Kan? Oh, ada soalan panjang ni. Fatin, lari sikit pada topik, research saya baru belum implement exactly kat Malaysia. Okay. Itu kena check betul lah kan, sebab kita tak boleh gunakan bahasa yang confirm. Kan? Sebab kita kena check kat industri. Okay, industri pun tak buat, tapi dalam annual report dia dah cakap ke arah. Dalam government, dalam dasar atau rancangan, pelan-pelan perancangan mungkin ke arah. Walaupun kita jangan gunakan bahasa negatif lah, kata exactly tak ada kat Malaysia. Kita katalah Malaysia ke arah. Ha, kalau tanya saya suka student saya dalam bentuk positif lah kan. Soalan kajian saya akan menjurus kepada apa benda yang basis yang saya nak intention tu. Macam mana saya nak selitkan tentang benda baru sedangkan belum guna. Gunakan positif lah. Ni kita buat penyelidikan. You kena tahu tak research ni, ada research yang berada di peringkat phase one, peringkat yang belum ada tetapi perkara itu perlu dibuat. Ada research yang buat semasa, benda tu sedang berlaku dan research perlu dah buat. Ada orang buat research, benda dah lepas dah, government dah banyak dah buat. Tu buat tengok kajian tentang, tengok balik ke perkesanan sama ada benda yang telah dibuat tu perlu diteruskan ataupun sebenarnya tidak perlu diteruskan. Jadi research tu unik. Mungkin dia punya bahagian adalah bahagian depan. Bahagian yang paling ramai orang buat. Bukan Fatin seorang je hadapi. Tanya dalam ni, betapa ramainya orang buat research yang belum dilaksanakan di Malaysia. Jadi, you kena yakinkan kepada audiens, iaitu supervisor dan penilai, bahawa topik tu ada keperluan, ada aspek prihatin, ada dia punya kelebihan. Jika buat kat Malaysia, dia kita Malaysia akan dapat macam ni. Kita buktikan pada kajian-kajian luar negara bahawa terdapat kejayaan dan sebagainya bila buat benda tu. And, jadi, tengok balik. Dalam bahasa positif, yang saya katakan tadi lah, keperluan, kita dah kepada direction. Annual report banyak cerita pasal direction. Muka surat yang pertama yang bahagian depan tu yang dikatakan apa kita panggil apa susah pula bahasa Melayu ni. Prakata kan? Bukan prakata, kita panggil apa ucapan CEO kat depan annual report tu. Yang tu yang kena baca. Dia kata dia akan beritahu hala tuju kita ke mana, apa hasrat industri dan sebagainya. And kita tengok kan. Kena tengok benda tu kan. Sebab kita akan set annual report. Jadi apa yang tulis dalam annual report tu kita boleh ambil. Kan? Contoh security mobile. Lepas tu saya tak tahu nak jawab macam sebelum sorry. Lepas tu dia tak tahu nak jawab sebab belum guna macam mana tu. Kan? Contohlah kalau tanya saya mungkin dalam pendidikan saya ambil 10 tahun sudah lah. Mungkin orang cerita pasal flip, dekat flip ke langsung. Cerita pasal frog BLE. Frog lah. Dalam pendidikan Malaysia pakai frog BLE. Saya tak pernah guna frog BLE tu. Jadi mungkinlah saya tak boleh nak jawab sebab saya tak gunakan frog really itu. Tapi kalau you tanya saya, apa yang anda faham tentang virtual learning? Saya tahulah virtual learning itu apa.
Yang saya tak tahu frog, tapi virtual learning tahu. Jadi soalan-soalan kat sini mungkin kalau nak kata nak buat soalan interview, contoh nak gunakan soalan semi-structured, sebelum cerita pasal security mobile, kita cerita dulu. Kalau asas kepada security mobile, orang cerita apa? Boleh tanya dulu, apa yang anda faham tentang security? Dalam keadaan teknologi ni, apa aspek-aspek security yang you laksanakan? Apakah kelebihan bila kita ada aspek teknologi dalam security digunakan? Adakah anda pernah kenal, anda pernah dengar dan pernah laksanakan security mobile? Macam itulah. Jadi soalan-soalan tu mungkin dalam bentuk semi-structured. Itulah. Sebab tu kalau tanya saya, mungkin mungkin kita boleh gunakan dalam kualitatif. Kalau kata semua tak tahu tu, kena buat kuali lah. Kuanti tak sesuai. Eh? Executive summary. Apa soalan ni? Saya tak sure executive summary tu apa. Minta-minta Azirah tanyalah. Tiba-tiba executive summary saya tak tahu jawapankan. Okay. Dia dah kan? Dah pukul 11. Saya tengok apa dekat slide kesinambungan dia. Okay, yang ni kita ambil, saya nak berhenti kat tempat yang cantik lah. Eh? Contoh, bila kita nak buat 2.2 evolusi sistem pendidikan Malaysia ke arah pendidikan abad 21. Lepas ni kalau kata jumpa je, baca je artikel, wish, ini boleh masuk dalam 2.2 ni, catat. Ini template. Ada orang yang suka belajar ikut template atau matrix. So kita dah tahu dah 2.2 aku nak cerita tentang menjelaskan latar belakang kajian. Jadi kumpul je lah fakta yang ada. Bila baca ada key in. Maksudnya record, namanya record. Penting kan dalam research, rekod benda yang sangat penting. Jadi kalau baca artikel jurnal, okay, kalau jumpa apa fakta-fakta penting, rekod kat sini. Okay. Bukan apa, dia macam consider macam memasak juga lah. Bila kita nak masak, kita kena ada bahan-bahan dia. Bahan-bahan lah. Dalam kes ni, bila kita nak menulis, kita kena ada fakta-faktanya. Jadi kita kena kumpul fakta. Jadi apa saja yang you rasa relevan, jangan sekali ada rasa, tak penting. Ya, jangan rasa. Once benda tu dia berkaitan dengan 2.2, masukkan je. Okay. Ada keperluan nanti. Jadi kalau tanya saya, ni perkara yang nampak macam susah saya nak yakinkan dekat siapa-siapa bahawa benda ni penting. Tapi saya nak buktikan bahawa bila saya laksanakan apa yang saya cakap ni, dia sangat-sangat membantu bila saya nak menulis satu perenggan nanti. Walaupun saya tak akan guna dekat 2.2, saya akan gunakan 2.8, 2.9. Bila saya nak mulakan first ayat bagi setiap perenggan. Jadi perkara kat sini, kadang-kadang kita nak plan nak gunakan 2.2. Tapi fakta itu boleh digunakan di mana-mana yang ada dalam thesis. Jadi fakta tu penting. Jadi kalau kita kena ada fakta tu sangat penting. Jadi kumpullah. Jika jumpa dalam thesis, artikel, report atau sebagainya, kalau jumpa maklumat berkaitan dengan 2.2, letak macam ni. Itulah maksud saya. You boleh buat dengan 2.3, 2.4, dia boleh. Bukan kalau ke Excel sheet kat bawah tu. Okay, bila kumpul ada fakta, rekod. Jumpa fakta, rekod. Itu maksud saya. Kemudian, yang ni kita akan buat nanti dekat template. Ni sekarang nak tunjuk je. Ni salah satu template. Kita ada banyak template. Ni salah satu template yang kita akan bincang nanti. Okay, ni template untuk menisu isu semasa. Ni namanya template untuk 2.2, evolusi sistem pendidikan Malaysia. Ada satu lagi yang tidak ada subsection dalam literature review, tapi you kena kumpul juga, iaitu template untuk menulis isu semasa. Tulis kat sini. Kenapa isu semasa dia sangat penting? Sebab kita boleh tulis dekat bab 1, boleh tulis dekat bab 2, bab 3, bab 3 kurangnya, bab 4 dan bab 5. Apa-apa isu semasa, pengetahuan tak kisahlah politik ke, ekonomi ke, sosial ke, teknologi ke, agama ke, dalam keluar negara, tulis kat sini. Bukan apa? Saya guna ayat isu semasa ni bila apa tau? Bila saya start. Saya nak tulis satu perenggan, saya tak tahu nak mulakan dengan apa. Tak habis-habis coding tu. Jadi saya nak mulakan contohnya, saya tahu perenggan ni cerita pasal cabaran. Saya tahu perenggan ni saya nak cerita pasal cabaran tu. Saya lah cabaran apa-apalah. Katalah cabaran dalam sudut memasarkan produk baru. Cabaran memasarkan produk baru. Jadi sebelum saya katakan according to Ahmad mengatakan produk baru, sebelum saya cakap yang tu, tiba-tiba dalam laporan ekonomi di Malaysia mengatakan dalam statement tu, dalam era ini aspek yang baru dalam perniagaan itu
perlu dikuatkan dalam konteks apa itu? Konteks teknologi. Saya pun ayat lagi situ. Saya ambil ayat daripada laporan ekonomi Malaysia tu sebagai permulaan ayat. Mengatakan sesuatu aspek yang baru dalam perniagaan tu perlu mengaitkan konteks teknologi. So, saya buat titik. Merujuk Ahmad dalam kajian dia dalam perniagaan telah mengamalkan digital marketing. Ha, nampak tak? Barulah saya cerita akademik. Ha, jadi kalau tanya saya, saya pun tak boleh nak kata apa yang you buat kat isu semasa ni dia akan berguna keseluruhan tesis. Tak. Bagi saya, you kena prepare dulu. Tak, bagi saya, bila saya selaku penilai, baru suka nak baca artikel. Dapat dua perkara. Pertama, saya dapat baca citation-citation dulu. Yang kedua, saya dapat pengetahuan isu semasa. Oh, ada laporan ekonomi ni menyentuh tentang pemasaran teknologi. Baru aku tahu. Itulah seronoknya supervisor baca, penilai baca. Tak habis-habis dengan citation akademik, Syed Abu, Syed Ali dan sebagainya. Relax. Dalam penulisan satu perenggan, kita telah diajar masa sekolah rendah, ada pengenalan. Dalam satu perenggan tu, ada pengenalan, ada tersurat, ada tersirat, ada conclusion. Sampai buat PhD, sombong semua. Intro tak ada, conclusion pun tak ada. Kerja mengesai je, kan? Okay, tips bila ditanya kenapa? Kenapa nak tulis lagi overview, latar belakang? Kenapa tulis literature ini menggunakan teori XY? Kenapa tulis literature ini mengaitkan dengan metodologi dan dapatan kajian lepas? Kenapa tulis LR ini banyak session dan sub-session? Kenapa tulis LR sekali, sekalikan dapatan penceritaan ini synthesize lah dalam luar negara? Ni je satu jawapan untuk 5 soalan tadi. Mohon maaf Prof. Saya tulis literature ini untuk menjelaskan dan menjawab objektif persoalan kajian berdasarkan dapatan dan proses pendidikan kajian lepas. Kalau you jawab macam ni, semua akan accept kenapa you tulis semua tu. Ha. Kalau luar pada ni, maksudnya tak kuat lah. Jadi apa saja yang kita tulis dalam literature review ni untuk menjelaskan atau menjawab segala penyataan masalah atau objektif atau persoalan kajian berdasarkan sebuah penyelidikan, iaitu berdasarkan proses mahupun dapatan penyelidikan kajian lepas. Okey? Ha, jadi saya rasa saya stop ni dulu, nanti besok kita sambung dengan teori. Ha, kan? Saya tahu teori ni penting. Antara penting saya suka cerita teori ni, besok kita akan bincang lama kat sini. Ha, kita akan bincang kat sini. Apa yang saya lukis ni. Jadi aspek teori dan juga konsep tu kita akan cerita kat sini lah. Tak apa, sebab tadi kita dah belajar basic. Jadi besok tak adalah saya terlalu slow sangat. Jadi kita terus zoom. Apa yang dikatakan teori, apa yang dikatakan konsep. Okay. Saya buka soalan sebelum kita tutup. Kita pun dah lewat dah ni. Okay. Yep. 1.2 kita tulis latar belakang. Dan bab pengenalan tetap pengenalan. Bila kita cerita panjang sangat dekat bab satu, dia tak jadi pengenalan. Dia jadi perbincangan. Okay. Jadi bahagian dalam 1.2 tu latar belakang. Jadi latar belakang tu tak puas cerita. Tak meluas. Jadi kembangkan 1.2 latar belakang tu jadilah 2.2. Tak puas 2.2, tambah satu lagi 2.3 ataupun buatlah 2.2.1. Okey. Assalamualaikum Doktor. Ya, saya. Saya nak tanya ni tentang kita cara kita nak menulis LR. Okay. Saya adalah macam terbaca kalau kita tulis LR ni macam kita tak kita tak perlu edit apa yang ada dalam tu. Macamnya macam kita copy paste je lah, betul ke? Salah. Kita ambil fakta sahaja. Fakta itu tidak boleh ditukar dengan perkataan lain. Ha, itu betul. Masalah kita ni copy dengan ayat-ayat dia sekali. Dengan huraian-huraian dia sekali. Itu yang salah. Ha, kalau saya katakan PhD itu penting. Saya kata ayat saya lah. PhD itu penting ditulis setiap hari. Seorang calon PhD perlu menulis sekurang-kurangnya satu perenggan satu hari.
Mana fakta? Mana fakta? Fakta saya, satu hari tulis satu perenggan. Itu je. Macam mana anda nak cerita, gunalah ayat-ayat apa-apa pun yang bersesuaian. Yang tak boleh tukar, you tukar perkataan perenggan tu dengan perkataan lain. Salah. You tukar perkataan satu tu dengan perkataan beberapa. Salah. Fakta di sini, satu perenggan. Yang lain guna ayat biasalah, SD je. Masih lagi berkisar akademik. Ha, kalau tanya saya, kita kena kumpul fakta. Ha, bila ada fakta, kalau bayangkan, you dah ada fakta. Masa sekolah rendah, cikgu dah bagi dah. Okey, berdasarkan ayat-ayat di atas. Ayat A, ayat B, ayat C, ayat D. Okey, bina satu karangan. Ha, saya ingat lagi cikgu ajar saya masa ke UPSR dulu. Saya jam 4. Jadi, kita sekarang ni macam tu juga. Ha, berpandukan fakta, binalah ayat. Cuma label PhD ni, kita kena ada beberapa fakta. Ada fakta A kata macam ni, B kata macam tu. Ha, jadi kita bincangkanlah antara A dan B. Eh? Sebab tu matrix nanti, nama pun matrix, nama pun kita akan buat dekat Excel nanti, kena masukkan fakta sahaja. Huraian tak payah. Ha, jadi nombor satu nanti kena belajar highlight. Nombor satu syarat ni, nak cara nak kenal ni, belajar guna highlighter. Highlight fakta, bukan highlight ayat. Kita ada masalah sebab kita buat tesis, kita nak menulis. Jadi kita ingat ayat pun penting. Ha, itu masalah nombor satu lah. Ha, tidak dapat membezakan antara fakta dan huraian. Sebab tu you highlight semua. Ha, eh. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, nak template apa semua, saya rasa tak apa. Sabar dulu sebab saya rasa bukan saya kena code, saya bagi je semua. Tapi saya rasa template itu perlu ada penerangan. Saya banyak bagi template tu dengan orang, tiba-tiba dia minta. Tapi lepas tu dia akan contact saya. Saya tak faham pun template tu. Betul, template ni yang betul-betul boleh faham guna adalah orang yang pergi kursus ataupun kelas saya je. Sebab template itu perlu diterangkan. Ha, jadi memang kena terangkan. Kalau tak diterangkan penggunaan dia, memang tak faham. Sebab template saya itu memang, saya tak tahulah. Sebab saya pernah kerja kilang. Jadi saya dah jumpa orang macam-macam template literature review. Saya kata template literature review tu banyak, tapi tak jadi decision making. Dia tak jadi pembuatan keputusan. Kita nak pakai template untuk jadikan satu pembuatan keputusan. Jadi sebab tu template saya lebih kepada pembuatan keputusan. Guna template untuk jadikan sebagai okey, aku akan pakai ni. Sebab tu aku pakai yang ni. Sebab tu tujuan template. Untuk menentukan apa yang terbaik untuk dalam thesis kita. Ha, tu tujuan guna template lah. Kan? Template tu boleh masuk. Tak kisah template tu kalau kata bersesuaian, you nak masukkan dalam chapter pun boleh. Masukkan chapter kat appendix pun boleh. Tengok kesesuaian. Kan? Kan bagian depan, annual report. Contohlah annual report proton. Okay, sebelum masuk nyata pendapatan, apa semua tu, kan? Kat bagian muka surat depan kan, kata-kata aluan, board of director, kemudian cerita hala tuju, apa kita punya mission, vision, objektif, perancangan masa akan datang. Itu semua boleh ambil. Bukan ambil laporan kewangan je. Ha, tu masuk dia kat mana nak ambil dekat annual report. Dekat bagian depan itulah. Bukan dekat table of content tu. Kan bagian depan ni kena cerita. Of course annual report akan cerita kekuatan dia. Siapa nak tak nak cerita kelemahan. Dia akan cerita kekuatan, apa hala tuju kita, apa yang kita inginkan, apa direction kita. Ha, jadi benda tu kita boleh ambil. Eh? Oh, bos, saya faham executive summary. Betul. Mungkin ada report ada yang gunakan istilah executive summary. Terima kasih, bos, saya faham soalan Azira. Okey. Okey, kita jam dah pukul lebih dah ni. Sepatutnya saya pun nak kena rest ni. Dah 11.25. Saya ambil keputusan lah, kan, komen-komen semua saya dah respon. Belum. Yang tanya progress tu masih belum stage saya. Untuk yang technically dah, untuk stage saya dah ada sikit.
Saya pun sebab bila pandemik pun office tutup, jadi saya request to staff saya datang hari Ahad untuk di scan dan email lah. So dalam minggu ni lah insyaAllah hari Ahad. And so tapi dari site saya masih ada lagi beberapa yang saya tak baca lah, dan saya akan serah semua tu dekat staff saya by hari Ahad ni. And dia hantar. And banyak ada lagi. Ada satu ni wife saya bawa satu envelope. Saya rasa staff saya bagi kat dia lah untuk saya check. And belum, memang belum. Ada yang kalau yang belum dapat tu belum lah. Saya belum bagi lagi. Mohon maaf. Eh? Okay, kita stop dulu. Saya pun nak stopkan video ni. Terima kasih dengan soalan. Saya suka dengan soalan. Cuma saya kena plan betul-betul lah. Kita punya lagi 3 slot. Termasuk dengan nanti kita hari Ahad. Mungkin saya kena utamakan soalan-soalan you tanya tadi tu. Memang saya tak boleh skip. The way you tanya soalan saya tak boleh skip apa, tak boleh skip satu slide pun, sebab semua perkara yang you tanya tu adalah perkara-perkara yang bagi saya perkara-perkara asas dan perkara-perkara utamalah. Jadi mohon maaf semua, mungkin saya tak laju kan berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Mungkin saya cover online laju, tapi malam ni saya cover slow sikit. Sebab kenapa saya slow sebenarnya merujuk pada soalan-soalan you all semua. Semoga semuanya bertambah sihat dengan keadaan sekarang ni kan. Berehatlah dah pukul malam dan ni kita semua. Jadi kita jumpa balik malam esok untuk kesinambungan lah aspek-aspek teori itu. Jadi kalau ada soalan, simpan soalan ni, kita sambung esok. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, saya. Kalau misalnya saya ada nak tanya secara personal lah tentang kajian saya, boleh kan nak personal, doktor? Kalau umum, tanya je dalam grup. Kalau terlalu personal tu akan mengaibkan personal dengan saya. Tak adalah mengaibkan macam tu, cuma macam nak lebih confident lah apa yang saya nak tanya tu. Kalau nak tanya lagi, babe, present lah Yahad ni. Tak ready lagi lah, doktor. Oh, tak kira tak ready, semua orang tak ready. Kalau ada ready, buat pun nak join cohort ni. Tak, okay, dia tak. Okay. Kalau tanya saya, kalau ada benda-benda yang best sebenarnya, saya sebab tu saya buka hari Yahad tu tak ada orang yang nak isi. Tak kisahlah apa-apa pun, nak tunjuk framework ke, nak tunjuk teori ke, at least boleh bincang lah. Saya tak menghalang you nak WhatsApp saya, tapi kadang-kadang WhatsApp saya ni kadang-kadang lambat reply. Tapi kalau kata you perkara umum, tanya je dalam group. Kadang-kadang soalan you tu, orang lain pun nak tanya juga soalan tu. Kerana dia segan nak tanya. Saya benarkan nak WhatsApp saya ataupun WhatsApp dalam group. Cuma mungkin kalau WhatsApp dekat group tu lebih lebih baik lah. Jadi semua dapat manfaat tu. Okay, terima kasih sama-sama. Okay, kita rehat dulu. Saya pun nak rehat dulu. Kita sambung nanti malam besok. And untuk sambung untuk literature review tu. Don't worry yang nak tanya template dan apa sebagainya, saya bagi. Sampai masa, sampai kita buat, kita bagi. And jadi tak perlu risau lah. Yang paling penting sekarang ni, Jumaat dengan Sabtu kena tutup faham apa tu literature review. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay.